Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertamanya syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan kata kesihatan yang baik, dan juga pada hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan kehidupan dan juga dapat menyempurnakan segala perancangan kita yang telah kita rancangkan, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas nikmat yang telah pun dapat kita kecapi pada hari ini. Dan pada malam ini juga kita masih lagi dapat kata bersama-sama solat secara berjemaah. Dan untuk pengetahuan pada penonton yang mungkin berada di luar pada Terengganu, di Terengganu kita ada sekarang ni sambutan bulan penghayatan ibadat solat dengan tema dia Jom Solat Berjemaah. Dan alhamdulillah, saya yakin dan pasti peluang telah pun diambil oleh seluruh rakyat negeri Terengganu juga luar Terengganu untuk sama-sama mengimarahkan masjid setelah dibenarkan untuk kita sama-sama solat berjemaah di masjid, insyaAllah. Jadi pada malam ini kita bersiaran langsung di siaran TV Darul Iman untuk kita membicarakan satu topik yang diberikan kepada kita melalui forum NGO ini yang dianjurkan oleh Urusetia Belia Sukan dan NGO Terengganu Sejahtera UBSNT, menampilkan dua panel yang cukup hebat dan juga mantap untuk kita sama-sama kongsi dan juga share mengenai satu topik yang diberikan kepada saya, iaitu pandemik masyarakat berkebajikan. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, cakap pasal pandemik ni, hari ni alhamdulillah di Terengganu kita kes baru satu angka, dan untuk kes seluruh Malaysia kita di bawah pada 2000. Kita doakan semoga trend ini akan terus kekal dan insyaAllah terus akan menurun-menurun, insyaAllah. Baik, panel kita pada malam ini cukup menarik sebenarnya. Seorang tu memang tak asing lah bagi saya. Seorang lagi ni saya baru saja pertama kali untuk mengenali, beliau dengan mendengar nama pun agak terkejut siang tadi sebenarnya. Siapa pula ustaz ni? Ustaz tidur ingat kau orang bergurau. Tapi tak apa, kita berkenalan dulu. Untuk panel pertama kita pada malam ini, tidak lain tidak bukanlah Yang Berhormat Ustaz Wan Sukairi Wan Abdullah selaku pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan juga Badan Bukan Kerajaan ataupun NGO Negeri Terengganu. Apa khabar ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, alhamdulillah. Macam mana ustaz setelah PKP, hari ini PKPB, macam mana jadual ustaz sebelum PKPB dengan PKPB ni, ada semakin padat jadual dia? Ya, masuk saja PKPB, jadual semakin padat, dan hari ini sendiri daripada pagi tadi lah. Ni pun baju pagi tadi lagi ni. Dah besar kita dalam live ni, dah bau dia dah sampai ke saya lah, insyaAllah. Apa yang paling penting, kita sentiasa berada dalam keadaan sihat dan segar, insyaAllah. Tahniah diucapkan kepada ustaz kerana sentiasa diberi, sentiasa dapat melaksanakan tugasan ataupun amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan. Baik, bersama saya pula, saya pada malam ini bersama kita semua adalah panel yang diberi gambar kepada saya nampak macam berusia, tapi dalam live pada malam ni saya nampak muda pada saya pula nampak ni pada mana, tapi nama dia agak agak unik, iaitu Ustaz Tidur. Jadi sebelum saya terus kepada panel perbincangan kita pada malam ini, mungkin boleh perkenalkan di macam mana boleh timbul perkataan tidur tu, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz, YB kita masya-Allah. Orang hebat-hebat semua ni, takut saya nak live dengan ustaz-ustaz semua hebat-hebat semua ni. Jadi itulah, nama Ustaz Tidur tu lahir masa tahun 2016, selepas saya balik daripada Turki lah. Jadi dekat Turki saya ada berfikirlah satu modul, yang sebab saya ni dulu saya memang motivasi lah, orang pergi ceramah motivasi kat sekolah-sekolah semua kan. Jadi saya fikir dekat Turki, saya fikir macam mana nak bina manusia, bina anak-anak remaja kita ni jadi manusia yang hebat. Jadi saya buat satu modul nama dia Tidur lah. Jadi untuk jadi manusia yang hebat ni, kena ada TIDO, Taklim, Iman, Dakwah Orang. Taklim, dia kena sentiasa meningkatkan ilmu dia, kena sentiasa belajar. Lepas tu dia kena sentiasa tingkatkan iman dia. Lepas tu dia kena sentiasa buat dakwah, ajak orang buat kebaikan. Dan yang keempat tu orang lah, oh tu orang, iaitu melihat orang lain ni dengan penuh rasa kasih sayang, jangan ada benci-benci dengan manusia lain. Macam tu lah Ustaz, lebih kurang lah. Masya Allah. Sebut Tidur lah, tapi maksudnya sangat-sangat meluas. Tapi uniknya suara tu macam Abid Lim. Kaya ada adik-beradik kena mengena dengan Ustaz Abid? Saya tunggu. Apa dia?
Saya dengan Ustaz Ibit ni saya anak murid dia lah. Sejak Oh, tahun Masya saya anak Allah. murid Ustaz Ibit Liu sejak tahun 2010-2011 macam tu. Alhamdulillah, tahniah lah. Apapun Alhamdulillah Ustaz. satu, orang kata apa tu suara tu tak tahulah. Suara tu memang kalau kalau pejam mata sebiji ah, macam Ustaz Ibit Liu ingatkan. Ustaz Ibit Liu muka pun ada mirip-mirip ingatkan keturunan Cina juga ni. Tapi tak apa. Nama sebenar adalah Ustaz Khairi Razak, betul eh? Okey, ya, baik. InsyaAllah kita kita juga kita lalukan kepada penonton-penonton kita pada malam ini untuk tekan butang share untuk sama-sama kita berkongsi manfaat yang bakal kita kongsikan pada malam ini dengan sahabat-sahabat andai anda semua, insyaAllah. Mungkin pada ketika ini mereka sedang lepak bersama keluarga apapun, di samping mereka berbuat bersama keluarga, lepak-lepak, lepak king ke apalah, tak kisahlah. Ya. Yang paling penting ada ilmu yang dapat mereka dengar secara santai, insyaAllah, pada malam ini, dan pastinya memberi guna kepada kita bersama. InsyaAllah. Baik, kita terus kepada perbincangan kita pada malam ini, iaitu tajuk yang diberikan adalah Pandemik Masyarakat Berkebajikan. Cukup menarik sebenarnya tajuk ini, dan pada ketika ini juga saya melihat masyarakat sangat suka, dan walaupun diberikan satu tekanan yang hebat berkenaan dengan ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya, namun semangat untuk membantu memastikan mereka-mereka yang susah itu terus dapat menikmati kehidupan bersama. Dan ini adalah satu negara ataupun satu semangat yang kita impikan sebelum ini. Tapi hadirnya pandemi ini, Allah Ta'ala telah lahirkan satu jiwa kebajikan kepada masyarakat di Malaysia, insyaAllah. Baik, soalan saya yang pertama adalah kepada Yang Berhormat Ustaz Wan Sukairi, kita selaku Exco Kerajaan Negeri Terengganu. Pertubuhan Bukan Kerajaan ataupun NGO adalah satu segmen penting, terutamanya sebagai suara semak dan juga imbang kepada sebuah kerajaan, dan Negeri Terengganu merupakan salah sebuah negeri yang mempunyai Exco secara khusus yang memberi fokus kepada pertubuhan bukan kerajaan ini ataupun NGO itu. Jadi apakah sebenarnya peranan utama yang cuba diketengahkan oleh kerajaan negeri? Mungkin Ustaz boleh respon soalan pertama ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang bahagia saudara moderator, saudara Mukhtar, sahabat saya ahli panel, Ustaz Tidur ya. Dan semualah yang bersama-sama mengikuti siaran kita pada malam ini. Baik, kembali pada soalan daripada moderator tentang fungsi ataupun peranan yang ada dalam salah satu daripada cabang portfolio saya, iaitulah berkaitan dengan NGO. Seperti yang kita semua tahu bahawa denyut nadi rakyat yang berlaku di lapangan adalah sesuatu yang berlaku pada setiap masa dan ketika. Dan untuk kita bersama-sama dengan rakyat di lapangan, dengan jabatan, dengan jawatan dan juga dengan agensi yang dimiliki oleh kerajaan, sudah tentu kadang-kadang ia mempunyai keterbatasan yang tertentu. Sama ada terbatas dengan jumlah tenaganya, terbatas dengan kemampuan dari sudut jumlah anggotanya, begitu juga dengan penguasaan dari sudut lokasinya, liputannya, keuangannya dan pelbagai-pelbagai halanganlah yang tertentu yang ada pada jabatan-jawatan dan sebagainya lagi. Jadi saya melihat bahawa salah satu daripada cabang ataupun aspek yang sebenarnya senantiasa berada dengan denyut nadi rakyat senantiasa 24 jam sehari semalam adalah golongan NGO. NGO ini adalah merupakan satu badan bukan kerajaan yang wujud bukan disebabkan kerana arahan daripada mana-mana pihak. Yang wujud bukan kerana tujuan untuk mendapat keuntungan, yang wujud bukannya kerana suka-suka, tetapi kewujudan NGO ini adalah merupakan suatu kewujudan yang lahir daripada kesedaran, lahir daripada semangat, lahir daripada kekuatan, keimanan, ketakwaan dan juga lahir daripada perasaan ingin berbakti dan ingin membantu di antara satu sama lain. Membantu di antara satu sama lain.
dan golongan ini adalah golongan yang berada di merata tempat. Di merata tempat, di seluruh pelosok dunia ataupun di seluruh pelosok negara termasuk di seluruh pelosok negeri Terengganu, ini mereka berada. Dan kerja mereka tidak dibatasi dengan masa, tidak dibatasi dengan peraturan-peraturan yang tertentu dan tidak dibatasi dengan ganjaran, allowance dan sebagainya lagi. Maka kerana itu menyedari tentang betapa NGO ini adalah suatu segmen yang sangat hebat, yang sangat menarik, dan mereka sebenarnya bersama-sama dengan rakyat di peringkat yang paling bawah. Maka pihak kerajaan mengambil suatu inisiatif untuk bersama-sama dengan pihak NGO, kerana pihak kerajaan merasakan bahawa apa-apa yang diperlukan di rakyat di peringkat yang paling bawah, kadang-kadang dalam masa-masa yang tertentu NGO adalah merupakan golongan yang paling cepat tidur, golongan yang paling cepat menabulkan ataupun memberikan bantuan. Dan kadang-kadang NGO juga merupakan golongan yang menyampaikan bantuan itu terus kepada sasaran. Dan kerana itulah pihak kerajaan mengambil inisiatif untuk bersama-sama dengan NGO, menjadikan NGO ini sebagai rakan di dalam sebagai mata telinga kepada pihak kerajaan dan sebagai pelengkap penyempurna kepada apa yang kita panggil sebagai usaha untuk kita memberikan bantuan kepada rakyat dengan lebih tersusun dan terkesan dengan bantuan daripada NGO-NGO yang ada di dalam negeri, negara dan dunia kita pada hari ini. Kerana itulah menyedari tentang pentingnya dan hebat serta berkesannya peranan yang dimainkan oleh NGO, maka Kerajaan Negeri Terengganu telah pun menjadikan segmen NGO ini sebagai salah satu segmen yang diletakkan namanya dan diberi tanggungjawab kepada salah seorang daripada 10 orang exco kerajaan itu. Terima kasih. Baik, itu dia satu peranan ataupun harapan yang cukup jelas yang ingin ditonjolkan oleh kerajaan negeri bagi memastikan semua orang kata lapisan ataupun segenap hal rakyat semuanya dapat diketahui oleh kerajaan negeri melalui peranan NGO ini yang memastikan ataupun mereka semua ini menyentuh setiap lapisan sebenarnya. Jadi itu dia, semoga orang kata dapat kerjasama yang baik daripada kerajaan negeri dan juga seluruh NGO-NGO yang berada di negeri Terengganu dan juga di luar Terengganu juga boleh mencontohi untuk sama-sama kita gerakkan dalam satu usaha untuk kita menunjukkan bahawa kita bersatu dalam memastikan matlamat yang jelas itu, insyaAllah. Baik, kita terus kepada Ustaz Khaila. Kita bimbang juga, kita takut Ustaz tertidur. Jadi insyaAllah mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita mengenai mungkin aktiviti sebagai orang kata sebagai pendakwah yang telah Ustaz sebutkan tadi, yang mana berkaitan dengan perkataan tidur itu sendiri. Dan saya difahamkan Ustaz mula berceramah sejak berusia 13 tahun. Masya Allah. Jadi satu-satu dapat menyuntik semangat untuk anak-anak muda bangkit kembali untuk terus menabur bakti, tidak kira lah seusia mana sekalipun, ataupun mungkin mereka sebelum ini rasa leka dan hidup dengan game dan sebagainya. Tapi hari ini kita dapat saksikan seorang ustaz yang cukup muda dan mula berceramah 13 tahun lagi sebenarnya. Jadi mungkin ustaz boleh kongsikan kepada kami mengenai aktiviti-aktiviti yang telah pun ustaz lalui sepanjang berkecimpung dalam dunia NGO ini. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah Ustaz dan juga YB kita. Pertama, selamanya kita syukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang Allah kita semua dapat bertemu kat sini. Saya yakin daripada kecil kan tak ada apa-apa pun yang boleh berlaku dengan tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daun yang jatuh daripada pokok pun dia akan turun, tidak akan diturun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan bergeser dua batu dekat dalam laut melainkan dengan izin Allah SWT. Mungkin Allah SWT nakkan kebaikan Ustaz, kebaikan kita bertiga dan ramai yang tengok ni. Dekat page saya pun dah ada 142 orang yang tengok ni. Mungkin ada kebaikan yang Allah SWT nak daripada kita semua.
orang yang hanya nak lihat Islam ini maju dan semakin maju insyaAllah. Setiap orang ada peranan Ustaz. Bagi saya, semua orang ada peranan masing-masing. Macam Ustaz Wan, ada peranan dia sebagai wakil rakyat. Mungkin Ustaz ada peranan Ustaz. Dan saya ada peranan saya sebagai orang biasa. Dan saya Ustaz, untuk pengetahuan Ustaz, sebenarnya saya fokus pada negeri Johor. Sebenarnya saya fokus pada negeri saya, itu saya negeri Johor. Dan untuk pengetahuan Ustaz ni, selingan lah Ustaz, ayah saya orang Terengganu Ustaz, Beloh Tanjung, dekat depan dataran Shah Bandar. Tu yang boleh cakap Terengganu sikit tu, boleh lah sikit-sikit lah, kata sikit-sikit lah. Boleh tu. Boleh, boleh. Baru balik ke Terengganu kat ni Ustaz, baru balik kat sini. Oh ya ke? ada program sini? Tengah. Ya betul, baru balik daripada tu. Ada bantuan Ustaz, yang kita pergi dekat Terengganu tu, kita pergi dekat Mane tu, yang ada anak yang sakit saraf tu dan juga otot di luar tempurung. Oh, okey. Dekat Mane, dekat Mane. Jadi kita bagi sumbangan dan juga kita pergilah beberapa buah tempat lagi, dan di Macang kita bagi apa? Bagi boring ah, air boring semua. Kita buatkan untuk nenek umur 80 lebih tahun lah. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya Ustaz, saya terfikir saya nak buat untuk negeri Johor saja. Untuk bulan, untuk tahun ni, untuk pengetahuan semua, saya fokus untuk orang asli. Dan alhamdulillah hampir 80% dah semua orang asli yang dekat Johor ni, kita dah pergi lebih kurang 80%. Tinggal lagi 20% lagi. InsyaAllah lusa ni kita akan bergerak pergi Batu Pahat untuk settlekan di Batu Pahat. Jadi dalam saya ni belum tubuh NGO apa-apa lagi Ustaz, sebab PKP semua ni kan, belum tubuh, orang kata pertubuhan lagi belum ada lagi lah, cuma orang kata sendiri-sendiri dulu ni. Dan juga alhamdulillah, syukur banyak pada Allah, pada awalnya memang kita pakai apa yang saya ada, apa kita ada. Lepas tu bila orang mula nampak, orang nampak saya sebagai public figure mungkin, lepas tu orang dah mula nak start menyumbang. Saya rasa ini satu kebaikan supaya kita lebih buat lebih besar lagi. Sebab orang ni ramai orang yang nak menderma sebenarnya, ramai ramai gila yang nak menderma. Ustaz Wan Sukairi tahulah, orang yang nak menderma ni ramai, tapi dia tak tahu peluang kat mana tempat yang dia nak salurkan. Jadi saya nampak benda ni ada satu kebaikan. Kalau saya buat seorang-seorang, saya dapat pahala seorang-seorang. Saya dengan tim saya dapat pahala. Tapi bila ada orang bagi RM1, ada orang bagi RM1.50. Ada satu orang budak tu, dia DM saya kat Instagram, dia kata, Ustaz, saya ada RM1 je, saya minta mak saya bankinkan RM1. Ni je yang saya mampu bagi. Sedih saya dengar kan. Jadi nak beritahunya, ramai yang nak menyumbang. Jadi saya pun bergerak, alhamdulillah sampai sekarang. Syukur pada Allah. Dan untuk pengetahuan Ustaz, Ustaz dan kita semua, saya mula start buat kerja-kerja kebajikan ni masa, Ustaz ingat tak masa dulu, masa ada satu ketika Ustaz Ibit Liu, saya punya guru saya, yang masa viral dekat Kedah tu kan, yang dia angkat ada satu orang pakcik yang tua dekat Kedah tu, dekat Alostar tu. Yang tu lah, sejak tu lah saya dah mula bergerak. Saya tengok video tu lebih kurang dalam pukul 12 malam, saya tengok video tu, besok pagi saya tu gerak. 2 hari sebelum Ramadan saya bergerak dan sampailah hari ni. Dan alhamdulillah Ustaz, syukur banyak pada Allah. Yang sebelum ni Ustaz, untuk pengetahuan semua, yang sebelum ni saya pun jarang sangat fikir pasal orang. Saya ni alhamdulillah, daripada muda lagi saya alhamdulillah lah, Allah bagi saya rezeki melimpah ruah. Saya ni orang meniaga Ustaz. Memang pandai betul meniaga lah, orang cakap, otak ligat. Jadi nak beritahunya, masalah duit tu tak ada masalah. Jadi alhamdulillah, saya memang fikir pasal saya, keluarga saya, adik-beradik saya, dan saya jarang fikir pasal orang lain. Dan untuk pengetahuan Ustaz, saya rasa berdosa sangat-sangat, saya rasa bersalah sangat-sangat. Sebab bila saya tengok Ustaz, guru saya Ustaz Ibit Liu buat benda tu, saya nampak kenapa saya tak boleh buat. Kenapa saya pentingkan diri saya sendiri. Sejak daripada hari tu, masa tu besoknya, saya terus buka saya punya kereta saya, lepas tu penuhkan barang semua, saya dah mula start kat situ. Sampai tahap Ustaz, saya sedih sangat-sangat, saya jumpa satu orang pakcik. Saat ni pengalaman saya, satu orang pakcik, umur lebih kurang umur ayah saya, umur 65, lebih kurang 70 macam tu, duduk dalam bilik 10 darab 10. Ustaz bayangkan macam mana dia duduk dalam tu. Dekat situlah dia tidur, dekat situlah dia baring, dekat situlah dia tandas, tak ada, semua tak ada. Dia tumpang tandas orang belakang rumah tu. Saya tengok, pakcik tidur mana? Dia kata, tidur sini lah, tidur bawah ni. Dengan tilam tak ada, apa tak ada. Saya menangis kat situ. Sebab apa Ustaz? Saya dah duduk dekat Mersing ni dah dekat 3 tahun. Saya duduk Selangor, duduk Bangi 9 tahun. Saya duduk kat Mersing ni baru 3 tahun. Dan saya tak perasan
Dah 3 tahun saya duduk kat sini, macam-macam saya dah buat, meniaga tu meniaga ni, duit ada. Tiba-tiba saya tengok ada orang keliling saya, tak jauh daripada rumah saya, dekat je. Tapi pak cik tu dah duduk situ, dah dekat bertahun-tahun dah duduk kat situ. Saya menangis, saya rasa macam sampai hati saya, saya tergamak, saya buat orang kampung saya macam ni. Sejak daripada hari tu Ustaz, saya membuatkan saya jadi kuat sangat-sangat sampailah sekarang. Dan alhamdulillah sokongan daripada orang ramai yang tak berhenti-henti. Wallahi saya kata, memang apa, memang orang cakap sumbangan daripada orang ramai tu memang tak berhenti-henti, memang ada je lah. Jadi alhamdulillah syukur banyak pada Allah, kita bergerak lebih jauh lah dengan benda tu insyaAllah. Maksudnya Ustaz, untuk doakan saya istiqamah Ustaz. InsyaAllah kita doakan semua NGO-NGO yang sedang menjalankan kata kerja-kerja kebajikan yang terus istiqamah dan terus diberikan kemudahan. Amin. Dan juga akan terus dibukakan semua para dermawan kita, insyaAllah akan turut sama-sama memberi sumbang walau sedikit pun. Yang paling pasti kita semua pada hari ini kita dapat saksikan semua rakyat Malaysia bersatu padu untuk memastikan kita semua terus dapat berlangsung dalam kehidupan yang sejahtera, insyaAllah. Kita doakan semualah NGO, bukan saja Ustaz saja, bahkan juga esko-esko kepimpinan-kepimpinan negeri mana-mana sekalipun diberikan kemudahan dan juga kesihatan untuk memastikan bahawa semua rakyat berada dalam keadaan baik, insyaAllah. Baik, dan kita terus kepada Yang Berhormat Ustaz Wan Sukhairi. Nampak mata macam gerapak dah tu, Ustaz tidur ke? Tak tidur ke Ustaz tak? Ustaz ada keturunan Cina ke Ustaz? Tak? Oh. Siapa? Ada darah Cina Ustaz? Ada Ustaz Wan kita? Oh, Ustaz Wan. Sebab mata dia sipit. Orang ingat tidur tak jenis mata. Mata tu jenis mata sipit, mata Cina gitu. Okay, baik. Kita terus kepada soalan kita. Di Terengganu, hampir 2,000 NGO berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan RUS. Jadi, apakah program ataupun sebarang usaha dari kajian negeri untuk menggerakkan NGO-NGO ini? Mungkin ada perancangan di peringkat kajian negeri untuk memastikan pergerakan itu seiring ataupun memastikan segala matlamat kajian negeri itu sampai kepada segenap lapisan masyarakat. Silakan Ustaz. Ustaz mute tu. Okey. Boleh ya? Boleh. Okey, pada pagi tadi jam 11 pagi kita ada video conference dengan NGO-NGO di Terengganu dan juga di luar pada Terengganu yang merupakan wakil-wakil daripada anak-anak Terengganu di perantauan. Lebih kurang dalam saya tengok tadi, lebih kurang dalam 70 ke 80 NGO yang telah pun bersama-sama dengan saya dalam video conference tadi. Dan sebenarnya di Terengganu kita ada satu institusi yang ataupun badan yang menyelia semua NGO-NGO yang ada di Terengganu dan juga di luar Terengganu yang kita letakkan di bawah Urusetia Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu yang dipengerusikan oleh Ustaz Nasir bin Abdul Razak yang merupakan agensi di bawah portfolio saya lah. Dan di dalam Urusetia Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu daripada segmen NGO, kita mempunyai satu badan yang kita beri nama Majlis Muafakat NGO Negeri Terengganu. Di mana dalam Majlis Muafakat NGO Negeri Terengganu ini, kita kumpulkan ketua-ketua individu-individu yang mewakili kluster-kluster NGO yang ada di seluruh negeri Terengganu dan juga di luar daripada Terengganu yang merupakan anak-anak Terengganu. Sebagai satu contoh daripada kluster kemanusiaan, contohnya kluster kebajikan, kluster kesihatan, kluster perumahan dan sebagainya lagi lah, banyak kluster-kluster yang ada dalam dalam NGO kita ni. Sebenarnya banyak kluster ya, kita ada banyak kluster, bukan hanya kluster-kluster biasa yang kita biasa nampak mereka berperanan. Contoh kluster kemanusiaan kita biasa nampak, kluster kebajikan pun banyak kita nampak dan diwar-warkan di media. Tapi kadang-kadang kita tidak nampak mana kluster yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan contohnya yang berkaitan dengan udara yang bersih, yang berkaitan dengan panorama ataupun keindahan alam dan sebagainya lagi, binatang dan macam-macam lah. Ini semua ada NGO yang memperjuangkan isu-isu yang seperti itu. Jadi setiap kluster-kluster ini ada wakil-wakilnya yang kita letakkan mereka itu di dalam Majlis Muafakat NGO Negeri Terengganu.
Dan di samping itu juga kita menghimpunkan semua NGO dalam suatu program yang kita beri nama program himpunan NGO Negeri Terengganu yang kita adakan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita akan berhimpun di Dewan Besar di Wisma Darul Iman, dan kita dalam majlis tersebut kita akan dengar segala permasalahan, segala perkara-perkara yang ingin dikongsi oleh NGO-NGO sekalian dengan kepimpinan kerajaan Negeri Terengganu, dan kerajaan sebagai sebuah institusi yang bertindak sebagai pemudah cara kepada NGO-NGO akan mendengar segala, orang kata, sama ada cadangan, saranan ataupun keperluan dan sebagainya lagi yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk bukan sahaja menghubungkan NGO tadi dengan pihak-pihak yang tertentu untuk mempermudahkan pergerakan mereka, tetapi juga kadang-kadang NGO-NGO ini memerlukan, orang kata, biasanya dana-dana ini, NGO ni biasa dia tidak perlu mana dana, walaupun ada NGO yang memerlukan dana daripada kerajaan, tetapi kebanyakannya NGO-NGO ni dia dana dicari sendiri. Ini kelebihan yang ada pada NGO lah, dicari sendiri. Dan macam yang Ustaz Ustaz Tidur sebut tadi, sebenarnya ramai orang yang berada di luar sana yang orang kata terbuka dan ingin sangat menyumbang kepada NGO-NGO ini, kerana mereka sedar kadang-kadang mereka tidak boleh buat apa yang dilakukan oleh NGO-NGO. Jadi mereka ingin turut serta dengan kebajikan yang dilakukan dengan cara infak, dengan cara derma. Adapun kerjanya di, ataupun salurannya telah disediakan oleh NGO-NGO sekalian. Jadi pihak kerajaan mengambil, orang kata, peluang untuk menjadi sama ada pihak yang memudah cara ataupun yang mendengar, dan juga seterusnya menghubungkan bukan sahaja antara satu NGO dengan satu NGO yang lain, tetapi juga menyelesaikan isu-isu yang diperlukan dari sudut perundangan, yang diperlukan dari sudut menghubungkan dengan organisasi ataupun jabatan jabatan yang tertentu untuk lebih memudahkan penyampaian segala apa yang diperjuangkan oleh NGO-NGO tadi. Dan di samping itu juga peranan yang dimainkan oleh pihak kerajaan menerusi majlis muafakat NGO Negeri Terengganu ini ialah kita akan berkongsi isu-isu yang besar. Salah satu contoh, ada NGO yang memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, contohnya isu kemanusiaan yang berlaku di mana, di Syria contohnya, di Palestin contohnya, yang kadang-kadang diperjuangkan oleh NGO-NGO yang berkaitan dengan kemanusiaan dan juga kebajikan sahaja. Adapun NGO-NGO yang kluster yang berbeza tidaklah sangat memperjuangkan. Tetapi melalui majlis mufakat NGO Negeri Terengganu ini, kita akan share apa yang diperjuangkan oleh NGO-NGO itu kepada semua NGO. Kalau kita ada 2,000 NGO yang berdaftar dengan kita, dengan semua 2,000 NGO ni, kita akan kongsi dengan mereka, dan kita juga minta kepada mereka untuk turut sama melibatkan diri. Kalau kita melakukan, orang kata, melakukan gerakan untuk mengutip dana bagi membantu umat Islam di Syria, di Palestin, di Indonesia yang baru-baru ni terlibat dengan gempa bumi, ataupun di mana-mana saja, terutamanya juga dalam negara kita, maka walaupun NGO yang yang ditubuhkan itu adalah NGO yang berasaskan contohnya menjaga haiwan-haiwan yang terbiar, mereka juga akan turut serta menghebahkan isu ini kepada ahli-ahli mereka, dan mereka juga akan membuat kutipan dana dan sebagainya. Jadi ini antara fungsi yang diwujudkan oleh kerajaan negeri menerusi portfolio NGO ini untuk, orang kata, merapatkan lagi dan menyatukan NGO-NGO ini supaya kita akan menjadi lebih kuat. Dan sememangnya NGO di setengah-setengah negara, NGO, kekuatan NGO mengatasi kekuatan yang ada pada kerajaan. Ada di, saya baca dalam apa nama ni, sebuah buku yang kebetulan saya beli di di airport, di sebuah airport di, kalau tak silap saya, di Bangladesh, masa misi yang kita lakukan di Bangladesh, di mana di dalam buku yang saya baca itu menceritakan bagaimana kekuatan yang
yang dimiliki oleh NGO sehingga lebih kuat berbanding dengan kekuatan yang ada kepada sebuah kerajaan itu sendiri. Dan kerajaan pun meminta bantuan dengan NGO-NGO ini. Ini dia. Jadi sebab itulah kerajaan negeri Terengganu tidak mahu orang kata melepaskan peluang ini dan membiarkan NGO bergerak begitu saja. Tetapi kita bersama-sama dengan NGO untuk bukan sahaja menjadikan mereka menjadikan golongan yang melengkapkan bantuan dan melengkapkan gerak kerja yang mungkin lewat dilakukan oleh pihak kerajaan, maka mereka akan lakukan dan dalam masa yang sama kita memudahkan urusan-urusan mereka. Jadi itu sajalah Ustaz Mokhtar. Terima kasih. Dengan tertubuhnya NGO-NGO ini, bahawa orang kata kebajikan-kebajikan rakyat itu terus dapat dijaga, dan mungkin ada terlepas pandang di pihak orang kata pihak berwajib atau pihak-pihak tertentu untuk memastikan bahawa mereka itu tercibela. Tapi dengan wujudnya NGO ini, mereka dapat mengenal pasti, dan juga pihak NGO sendiri pun dapat menampilkan siapakah yang berkelayakan dan sebagainya. Dan pihak NGO itu sendiri sebenarnya satu badan yang sangat saya yakin, ya, dengan perangan yang diberikan oleh Ustaz itu, NGO ini sangat-sangat orang kata kerajaan mengharapkan bantuan yang lebih lagi untuk membawa kepimpinan ini kepada masyarakat yang memerlukan, di samping NGO sendiri membantu sebenarnya. Sebab itu saudara Mokhtar, ya, pada setiap tahun kerajaan negeri dalam sambutan hari belia negara, salah satu daripada anugerah belia yang kita berikan adalah anugerah belia melalui segmen sukarelawan. Melalui segmen sukarelawan dan juga melalui segmen NGO. Artinya dalam setiap tahun kita akan pilih seorang belia yang orang kata menonjol dalam aktiviti kesukarelawan, dan yang keduanya kita pilih NGO yang paling kehadapan untuk dijadikan contoh pada NGO-NGO yang lain. Jadi setiap tahun kita adakan dua anugerah yang seperti ini. Menyegar bugarkan orang kata jiwa kesukarelawan itu. Jadi insyaAllah. Dan kalau saya boleh tengok komen di ruangan Facebook ini, Saiful Wawan, semoga Allah memberkati segala doa hambamu agar dipermudahkan segala ustaz tidur dan ustaz NGO yang lain dalam memberikan bantuan kepada hamba Allah yang memerlukan. Baik, insyaAllah. Kita kembali kepada ustaz tidur kita. Tadi ada mengatakan bahawa Ustaz Abid Liu itu, walaupun ada iras-iras, rupanya Ustaz Abid itu adalah guru kepada ustaz sendiri. Jadi pernahkah orang kata bekerjasama dengan Ustaz Abid Liu sendiri untuk aktiviti-aktiviti kebajikan dan sebagainya? Mungkin ada pengalaman dan sebagainya, boleh ceritakan kepada kami sebagai orang kata mungkin sebagai penyuntik semangat untuk kami semua turut serta dalam memastikan kebajikan masyarakat itu, ataupun sebagaimana yang Ustaz maklumkan tadi, sebelum ni hidup sendiri dalam dunia sendiri, tapi hari ini dapat terjun bersama-sama untuk memastikan kebajikan masyarakat itu dapat dijaga walaupun tiada pertalian darah. Silakan Ustaz. Ya, baik, masya-Allah. Kalau Ustaz tanya saya pasal Ustaz Abid Liu, memang saya rapat dengan dia, tapi dari segi macam misi bantuan semua memang tak sempat. Dia ustaz sendiri pun tahu macam mana dia punya kelincahan dia dalam kerja amal. Ke sana ke sini kita tak dan nak kejar dia. Dan dia pun sukalah kalau saya pun buat sendiri dan dia pun buat sendiri. Dan tapi nak share lah dengan semua sekali, hari tu saya terserempak sekejap. Dia nak ke Jerantut, dia nak pergi Jerantut, saya nak pergi ke Kuala Terengganu. Ingat lagi masa tu dia nak buat bantuan ke Jerantut, lepas tu saya nak pergi ke Kuala Terengganu, bertembung dekat Bentong. Dia bawa kereta dia sebelah, saya sebelah dia. Saya tengok, ni kereta Ustaz Ibit ni kan. Saya terus keluar, saya terus masuk kereta dia lah. Dia terperanjat. Assalamualaikum. Dia panggil saya, assalamualaikum, orang kaya. Dia panggil macam itulah. Lepas tu, saya pun peluk dia semua. saya peluk dia. Kita pun borak-borak lah. Gelak-gelak lah Ustaz. Saya dengan dia ni, kita tak ada protokol dengan Ustaz Ibit ni. Saya buat dia macam abang saya je lah. Jadi tak ada lagi Ustaz. Kalau Ustaz tanya saya berpeluang ke tak untuk bersama-sama dengan Ustaz Abid Liu, masih tak ada. Saya pun sibuk, dia pun lagilah sibuk. Jadi kita buat orang kata masing-masing buat kerja Ustaz. Tapi nak beritahunya, kita hubungan baiklah antara Ustaz Abid Liu yang sangat baiklah. Jadi dia antara orang kata yang memberi rangsangan untuk terlibat ataupun terus orang kata memastikan kebajikan masyarakat yang sekeliling ataupun masyarakat Malaysia umumnya pada hari ini. Saya difahamkan tadi Ustaz sendiri maklum bahawa bertandang ke negeri Terengganu untuk memastikan bahawa kalau ikut tidak ada pertalian darah pun, tapi macam mana boleh orang kata menyuntik semangat dan terus orang kata membara untuk
bertandang ke Terengganu menyampaikan sumbangan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan? Dia gini Ustaz, macam Ustaz apa Ustaz Wan kata kan, dia tak semua orang dia ada jiwa macam ni Ustaz. Saya bukan nak kata saya ada jiwa batu orang ni, tak. Tapi mungkin Allah Ta'ala bagi kat saya sikit ni, cebisan-cebisan kebaikan ustaz-ustaz berdua ni, saya dapat sedikit kebaikan. Yang saya nak beritahunya, ramai orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ada duit, saya nak bagi kat Ustaz. Tadi dekat Pasar Payang pun ada juga jumpa tadi, Ustaz, saya nak bagi Ustaz cash, tak boleh. Saya tak terima cash, back in je kat account. Dia kata, tak semua orang, dia kata, orang boleh buat macam Ustaz. Saya doktor fikir-fikir, betul ke tak semua orang boleh? Saya ramai jumpa orang kaya-kaya. Saya nak beritahu yang dia orang pun cakap benda yang sama. Saya walaupun duit banyak, saya tak boleh nak buat macam Ustaz. Saya pun tak tahu Ustaz macam mana saya nak terangkan. Tapi benda ni datang daripada jiwa sebenarnya. Dia bukannya orang kata kita ada kekuatan duit, tapi sebenarnya jiwa tu. Kita nak tak bantu orang. Minta maaf Ustaz, minta maaf. Ada orang dia duduk dalam satu jabatan yang memang jabatan tu memang untuk bantu orang dah. Tapi Ustaz, saya nak beritahu, kalau disebabkan oleh jiwa tak ada, dia tak akan pergi mana Ustaz? Dia tak akan pergi jauh. Saya terang-terang cakap, walaupun dia dah berada di satu tempat yang memang nama jabatan tu pun jabatan kebajikan, tapi bukan ni lah Ustaz. Tapi nak beritahu dia, kalau dia tak ada jiwa Ustaz, contoh dia dengar pukul 12 malam ada orang telefon dia, ada orang tak ada api air tu, tak apalah besok lah. Tapi kalau macam kita dengar tak ada api air, macam mana tak ada api air? Terus kita rasa macam tak boleh nak tidur tau. Tak boleh nak tidur, rasa nak pergi. Itu yang berlaku pada kami berdua. Macam saya, Ustaz Ibik Liu, memang inilah berlaku. Dengar ada budak sakit dekat Terengganu. Terus cakap dengan isteri. Kena bagi tahu juga Ustaz, bukan takut bini ni. Saya tak takut bini. Cuma bini tu yang menakutkan Ustaz. Tapi bagi tahu orang rumah. bagi tahu orang rumah. Terus, apa nak pergi Terengganu lah 3 hari ni. Nak pergi bantu-bantu orang. Kata tak apa lah. Saya pun pergi lah. Jadi nak bagi tahu Ustaz, benda ni jiwa Ustaz. Ada jiwa sebenarnya. Jiwa sayang pada orang, jiwa kasih pada orang. Yang jiwa yang tak, saya selalu cakap dengan diri saya, kalau dalam kita buat kebaikan ni, kita jangan melihat, jangan kita merendahkan sesiapa. Saya paling tak suka kalau saya pergi bantu orang. Contoh saya pergi Pasir Gudang. Daripada A sampai Z, orang tu Ustaz, minta maaf Ustaz Wan. Daripada A sampai Z, dia cerita buruk menteri, dia cerita buruk ahli parlimen, dia cerita pula pasal JKK, dia cerita pula pasal ketua kampung. Saya cakap dengan kameraman saya kata, yang ni kan, jangan masuk sikit pun. Kalau saya ni orang yang nak viral, orang yang nakkan publicity, saya kata ini bagus ni untuk orang hentam saya, engagement makin tinggi, likers makin ramai kalau ikutkan Ustaz. Tapi sebabkan kita tak mau benda tu, kita tak mau orang kata perpecahan. Bagi saya kata, cukuplah pakcik. Mungkin pakcik tak ada rezeki dengan YB, tapi pakcik ada rezeki daripada saya. Allah salurkan melalui saya. Cukuplah pakcik, saya kata kan. Gini-gini Ustaz, pandangan saya, dalam kita buat kebaikan, jangan merendahkan sesiapa. Yang tu, yang prinsip yang saya pegang. Kalau kita untuk kita pergi bantu orang, lepas tu orang tu rendah, jangan rendahkan orang. Sebab kebaikan ni, yang saya belajar, kebaikan ni, kalau kita nak buat, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan kewangan kita, tapi dengan rahmat Allah, dengan pilihan Allah. Yang tu saya yakin, orang yang jual tasbih belum tentu lagi dapat sebut subhanallah. Sebab nak sebut subhanallah dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Nak buat kebaikan, nak pergi derma, nak pergi sedekah, walaupun RM1, dia perlukan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Jadi kalau kita dapat buat kebaikan, mana siapa-siapa yang nak buat kebaikan, silakan. Jangan kita rendahkan sesiapa. Oh, NGO ni tak bagus. NGO ni apalah, NGO ni buat kat luar negara, kat Malaysia pun tak buat. Jangan cakap macam tu. Sebab setiap orang ada peranan masing-masing. Saya, Ustaz Ibik Liu buat dekat dalam Malaysia. Ada NGO lain nak buat dekat Kemboja, buat dekat Myanmar, buat dekat Burma sebagainya. Silakan. Kita kan orang Islam. Orang Islam ni kalau kita jauh-jauh, kita doa-doakan. Bila dekat-dekat, kita selalu ingat-ingatkan. Jadi tuan-tuan, jadi nak beritahu kepada semua dan kita semualah Ustaz, nak beritahu, yang membuatkan kita kuat ni sebenarnya ialah jiwa kita, jiwa sayang pada orang. Lagi satu saya nak beritahu, mungkinlah disebabkan oleh background saya. Sebab saya datang bukan datang daripada keluarga yang ada tanah Ustaz, yang ada rumah besar. Saya memang datang daripada orang yang sangat susah. Yang tengok ni mungkin orang kampung saya semua tahu daripada mana saya asal. Sebab tu saya tak lupa orang kampung saya, sebab saya tahu arwah mak saya pesan kat saya, dia kata, adik nanti satu hari nanti adik jadi orang kaya, adik jangan lupa orang susah. Jadi jangan lupa orang susah. Selalu ingat orang susah pada kita. Sebab kita pernah susah.
Jadi sebab tu nak beritahu pada semua sekali, kita semua kena ingat balik background kita dulu. Kita ni siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita ni mulia bukan sebab kita kaya. Yang ni saya selalu pesan pada diri saya. Kita mulia bukan sebab kita kaya. Kita hina bukan sebab kita miskin. Kita mulia, kita hina disebabkan oleh kita ni sama ada kita dapat tunaikan perintah Allah ataupun kita tinggalkan perintah Allah, maka kita akan mulia dan hina. Ini nak beritahu kepada semua, dalam kebaikan jangan merendahkan sesiapa. Dan terus je istiqamah. Orang hentam ada tak Ustaz? Ada, Ustaz Wan pun ada juga kot orang hentam Ustaz Wan eh. Biasa kot Ustaz Wan eh. Orang biasa. YB kan? Ha, YB lagi teruk kena hentam. Kan? Ha, ketua kampung kena hentam. Kan? Saya sendiri pun, kan? Ustaz Ibit Liu sendiri pun, kita semua sama. Kita semua banyak kena hentam dan sebagainya. Tapi tak apalah. Tapi prinsip saya, hidup bukan untuk sukakan orang. Hidup untuk dapat kasih sayang Allah supaya Allah redha kita. Lagi satu Ustaz, yang ketiganya kalau Ustaz tanya saya, apa yang membuatkan saya kuat? Saya ingat macam gini Ustaz, sebab umur saya sekarang dah 31 Ustaz. Dan mungkin saya meninggal umur 32. Dan mungkin saya meninggal umur 35. Anak saya kecil-kecil lagi. Dan hari ini saya gembirakan orang, saya gembirakan ramai hati orang. Saya berharap, saya pergi bagi bantuan kan. Saya selalu cakap, Ya Allah hari ini aku gembirakan orang. Orang tak ada air, aku bagi pump. Orang tak ada elektrik, aku bagi generator. Aku harap-harap mereka suka, mereka gembira. Ya Allah, aku dah tak ada nanti, kau gembirakanlah anak aku, isteri aku. Saya selalu cakap, Ya Allah, kalau aku dah tak ada nanti, kau gembirakanlah isteri aku. Kau gembirakanlah anak-anak aku. Ya Allah, apa yang aku buat ni, kan, untuk aku, supaya aku dapat kebaikan. Dalam dunia ni Ustaz, tempat saya nak buat kebaikan sebanyak mungkin. Sebab saya pun orang yang banyak dosa. Kan? Orang yang ada keaiban. Kita semua ada aib masing-masing. Dan kita tak tahu mana satu kebaikan yang Allah akan terima kita ke akhirat nanti. Kita tak tahu, mungkin Allah tolak solat kita. Mungkin Allah tolak puasa kita. Mungkin Allah tolak haji kita. Mungkin Allah tolak umrah kita. Kan? Tapi mungkin Allah SWT terima sedikit apa yang kita bagi. Saya percaya kan, dalam hadis Muslim bagi tahu, hadis Bukhari tak silap saya, ada satu orang pelacur bagi minum air pada anjing. Allah Ta'ala isyiharkan pelacur tadi, Allah masukkan dia dalam syurga, Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Saya nak bagi tahu dalam hati saya, Ya Allah, pelacur bagi minum air pada anjing, bukan manusia, pada anjing buat baik. Tapi Allah ampunkan semua dosa-dosa dia dan Allah masukkan dia dalam syurga. Saya kan, orang kata bukanlah orang kata seteruk macam pelacur dan sebagainya kan. Tapi apabila saya buat baik pada orang, buat orang gembira, bagi minum pada orang, bagi makan pada orang, sediakan tempat tinggal untuk orang, takkanlah Allah Ta'ala tak pandang saya sikit. Saya cuma nak minta satu je, Ya Allah kau pandanglah aku. Saya selalu cakap, Ya Allah kau pandang aku. Saya selalu cakap dengan tim saya, kita tak tahu amalan mana Allah terima, tapi kita minta dengan Allah, Ya Allah kau pandanglah sedikit usaha saya ni, supaya engkau suka dengan saya, kau ampunkan segala dosa saya dan kau masukkan saya, anak isteri saya, mertua saya, mak ayah saya dalam syurga. Itulah Ustaz, sikit-sikit Ustaz. Saya tak pandai cakap sebenarnya Ustaz, depan-depan Ustaz hebat-hebat ni. Saya jadi kaku, rasa tak boleh nak bercakap, rasa orang hebat-hebat depan saya. Allah. Terima kasih Ustaz. Jadi tersentuh juga sebenarnya bahawa itulah yang menentukan kita masuk syurga ataupun neraka ialah melalui rahmat Allah SWT. Jadi kita selagi hidup ni teruskan melaksanakan segala kebaikan yang termampu kita, dan apa yang kita ada hari ni pun semua juga bukan milik kita tetapi milik Allah SWT yang diberikan kepada kita. Kemana kita salurkan jika baik, insyaAllah rahmat Allah akan bersama dengan kita dan insyaAllah akan bertemu di syurga Allah SWT. Kita doakan semoga Ustaz terus istiqamah insyaAllah. Mungkin sebelum selepas pada ini Ustaz boleh kongsikan jiwa Ustaz ataupun kehidupan Ustaz, kegembiraan Ustaz sebelum dan juga selepas bersama dengan masyarakat ataupun bersama dalam dunia kesukarelawan ataupun dunia kebajikan ini. Tapi sebelum tu saya berpindah kepada Ustaz Wan dulu untuk kita bicarakan pada hari ini sebenarnya dengan perintah kawalan pergerakan pandemik COVID-19 ini memberi tekanan bukan sahaja kepada ekonomi tapi juga perhubungan dan juga orang kata manusia dari ini, masyarakat pada hari ini berlaku kemurungan dan sebagainya, masalah suami isteri, ada perintah kawalan pergerakan dengan pergerakan yang terhad dan juga keperluan yang terbatas dan juga pendapatan, sumber pendapatan yang hilang. Jadi pada hari ini banyak orang kata terkesan dan juga tiada yang terkecuali saya kira yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi mungkin orang kata Ustaz boleh ataupun kerajaan membantu mereka untuk mengalami masalah ataupun menghadapi simptom-simptom kemurungan dan juga resah
keluh dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang tiada penghujungnya, yang kita tak tahu bila akan berakhir. Dan selama tempoh ini kita telah melalui hampir setahun lebih untuk kita lalui tempoh PKP, selepas itu PKP kembali dan hari ini PKPB, dan insyaAllah kita doakan selepas pada ini kita akan kepada PKPB insyaAllah. Mungkin Ustaz boleh respon sedikit berkaitan dengan bagaimana untuk kita mengalami ataupun kerajaan dapat membantu untuk menghadapi simptom ini. Silakan Ustaz. Ya, seperti yang kita semua tahu bahawa pandemik COVID-19 yang menimpa dunia kita, khususnya di Malaysia dan tidak terkecuali Terengganu, sekarang ni kita dah masuk satu tahun. PKP 1.0 mula dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada Mac 2020. Sekarang ni kita sikit lagi kita nak masuk Mac 2021, artinya satu tahun lah. Satu tahun kita berada dalam pandemik COVID-19 dengan pelbagai fasa yang telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Mula-mula PKP, lepas tu PKPB, lepas tu PKPP, kemudian kembali semula PKP, lepas tu sekarang ni PKP, PKPB, dan insyaAllah kita akan PKPP semula. Dan dalam masa yang sama ada juga tempat yang PKPD yang lockdown terus. Jadi orang kata gimari. Lebih kurang setahun dah kita begitu. Dan kita mengharapkan agar PKPP yang kita akan jumpa pada awal Mac ini insyaAllah merupakan PKPP yang kata yang terakhir, dan kemudiannya akan berakhir dan seterusnya tidak akan kembali kepada PKP semula lah. Kita harapkan itu insyaAllah. Apatah lagi sehari dua ni vaksin COVID-19 telah pun tiba ke negara kita, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga frontliners telah pun menerima suntikan masing-masing dan diikuti oleh semua frontliners di seluruh negara termasuk di Terengganu ini yang saya difahamkan. InsyaAllah kemungkinan esok saya rasa vaksin akan mula disuntik kepada frontliners dan juga pihak yang telah pun dikenal pasti oleh KKM. Baik, jadi dalam tempoh setahun lepas yang telah pun kita hadapi ini, memang kita dengar banyak cerita-cerita yang berlaku dalam masyarakat kita. Kemurungan ini boleh berlaku kadang-kadang disebabkan kerana tidak dapat keluar daripada rumah. Memang orang yang biasa keluar daripada rumah ni tiba-tiba tidak boleh keluar. Memang tension. Tak? Memang tension. Orang lelaki sebagai satu contoh. Orang lelaki ni kalau tak boleh keluar rumah memang memang susah hati. Terutamanya kalau tak boleh pergi kedai kopi. Ha? Demang ke tak keluar rumah? Oh, demam. Demam. Terutamanya kalau tak pergi minum air kopi kedai. Dia jadi bukan saja susah hati, bahkan kadang-kadang orang kata hampir-hampir sumbak. Jadi sumbak, tak tahu nak buat apa. Duduk dalam rumah 2-3 hari, nak keluar pun takut. Jadi ini antara benda-benda yang tidak pernah kita hadapi tapi kita hadapi pada hari ini. Jadi kemurungan itu kadang-kadang disebabkan kerana kita tidak boleh keluar daripada rumah. Kemurungan juga boleh berlaku disebabkan kerana memikirkan tentang nasib ataupun bagaimana kehidupan keluarga yang akan dihadapi pada masa akan datang disebabkan mereka tidak boleh keluar. Sebab kita tahu terutamanya mereka yang bekerja sendiri. Mereka yang ada kerja ada gaji, tak ada kerja tak ada gaji. Bukannya pejabat-pejabat awam ataupun golongan-golongan yang bekerja dengan syarikat-syarikat swasta yang stabil dan sebagainya. Mereka yang kerja sendiri, yang kita kata kerja rank, ada kerja ada gaji, tak ada kerja tak ada gaji. Jadi bila tidak boleh keluar, artinya tidak boleh bekerja. Bila tidak boleh bekerja, artinya tidak akan ada hasil ataupun pendapatan yang masuk yang boleh digunakan oleh mereka untuk membeli barang-barang, menampung keluarga dan sebagainya. Sebab itu kita dengar berlaku di contoh di dua negara, di Indonesia
rakyat bangkit menentang apa nama ni, larangan pihak kerajaan kepada mereka untuk keluar. Ada yang berteriak, yang menyebut, kami lebih sanggup mati kerana bekerja daripada mati kerana tidak dapat makan, kerana tidak ada duit. Jadi ini berlaku di negara-negara luar. Dan sudah tentu perkara yang sama juga dihadapi oleh rakyat di negara kita. Kemurungan kerana tidak dapat bekerja, dan sudah tentulah duit tak masuk. Bila duit tak masuk, nak beli beras, nak beli ikan, nak beli gula, nak beli gandum, lagu mana? Tak. Ada juga kemurungan yang berlaku disebabkan memikirkan bagaimana nasib anak-anak. Anak-anak, contohnya yang terutamanya anak-anak yang terlibat dalam yang masih lagi belajar di IPT, yang masih belajar di peringkat menengah, rendah dan sebagainya. Bila mana sekolah buat kerajaan umum kepada guru-guru sekolah-sekolah untuk buat pendidikan secara PDPR, secara atas talian. Jadi ayah-ayah mak-mak ni akan mikir lagu mana anak-anak dia nak belajar dengan sempurna, sedangkan mereka tidak ada gadget, tidak ada peranti yang boleh digunakan untuk mengikuti anak-anak mereka, mengikuti kelas-kelas yang dianjurkan oleh guru-guru. Jadi ini difikirkan oleh ibu bapa yang akan menyebabkan kemurungan itu berlaku. Jadi banyak jenis-jenis kemurungan itu. Jadi oleh kerana itulah kerajaan negeri Terengganu sebagai sebuah kerajaan yang berkebajikan dan kerajaan yang senantiasa kita kata menjaga hak-hak kebajikan rakyat, maka kita berusaha semaksimum yang mungkin. Yang pertama sekali, kita menggerakkan agensi yang berada di peringkat yang paling bawah, wakil-wakil agensi yang paling bawah di peringkat apa nama ni, di dalam masyarakat kita, iaitu JPKK. Dahulunya tahun lepas dipanggil MPKK, tahun ni dipanggil JPKK. Jadi kita menggerakkan MPKK kita, JPKK kita, supaya turun ke lapangan dan kenal pasti siapa di antara anggota masyarakat kita mereka yang mempunyai kemurungan disebabkan sama ada kemurungan disebabkan kerana kesihatan, kemurungan disebabkan kerana memikirkan masalah pendapatan, nak makan, nak minum, lagu mana barang-barang tak ada ni. Lagu mana nak memikirkan tentang anak-anak nak belajar, tidak ada peranti dan sebagainya lagi. Jadi ini semua benda-benda yang berlaku ini kita minta JPKK, MPKK supaya turun ke lapangan dan kenal pasti. Dan sekiranya ada mana-mana anggota masyarakat yang mempunyai masalah yang seperti yang saya nyatakan itu, maka kita akan membantu mereka dengan kadar yang segera. Kerana itulah pada PKP 1.0, kerajaan telah mengeluarkan belanja yang besar untuk membantu rakyat dengan menghantar bakul makanan ke setiap buah rakyat. Dan saya masih ingat waktu kita menghantar bakul makanan, kadang-kadang kita hantar hari Ahad, hari Rabu, hari kami datang lagi. Kadang-kadang ada setengah-setengah yang bertanya, baru pergi hari Ahad, takkan hari Selasa habis dah, hari kami habis dah. Dia kata betul, baru pergi hari Ahad. Tapi oleh kerana sekarang ni sekolah tutup, semua anak-anak balik, rumah ada 8 orang anak, campur dengan ayah, campur dengan mak 2 orang, jadi 10. Kalau beras 10 kilo tu 10 orang, tak ada pergi mana, duduk rumah je, memang kerja masak je. Kakak masak, kakak nanok, kakak goreng nasi, apa begitu-begini. Jadi beras 10 kilo, 20 kilo pun 3-4 hari, 10 anggota keluarga ni sekejap aja habis. Dan kita sedar perkara ni. Jadi sebab tu saya kata tak apa, habis beras kita beri, habis beras kita beri, habis beras kita beri. Sebab mereka nak keluar, nak bekerja tak boleh. Pendapatan ataupun duit tabungan dalam simpanan tak ada. Masa saya masih ingat, pernah kita selepas daripada PKP 1.0, Jabatan Perangkaan datang ke Wisma Darul Iman dan buat satu pembentangan kajian berkenaan dengan dapatan yang telah mereka lakukan hasil daripada kajian di Terengganu, dan bukan sahaja di Terengganu, bahkan di seluruh negeri-negeri dalam Malaysia ni, tentang bagaimana tahap kesiapsiagaan ataupun tahap keupayaan rakyat dalam berhadapan dengan COVID-19, khususnya dengan PKP ini. Maka dapatan yang kita dapat daripada Jabatan Perakaan begitu mengejutkan kita, kerana rakyat kita sebenarnya tidak mampu untuk tidak bekerja. Tidak mampu untuk tidak bekerja. Maksud saya ialah
rakyat kita lebih daripada 70% kalau tidak bekerja, mereka tidak akan ada duit untuk menyara kehidupan. Jadi mereka mesti bekerja. Mesti bekerja. Itu lebih daripada 70% rakyat kita tidak mempunyai tabungan yang boleh digunakan apabila mereka tidak bekerja. Dalam arti kata yang lain, mereka lebih daripada 70% ni, mereka ini seumpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ini suatu realiti yang kita tidak dapat nafikan. Walaupun kadang-kadang mereka itu adalah pegawai-pegawai ataupun mereka yang bekerja dengan kerajaan. Jangan kita ingat orang yang kerja kerajaan ni bereh belaka. Hok kerja swasta, hok kerja sendiri saja, hok susuk. Hok kerja kerajaan pun kadang-kadang begitu juga. Cuma hok kerja kerajaan ni ada kelebihan sikitnya ialah 25 hari bulan, 26 hari bulan, 27 hari bulan tu insya-Allah gaji akan masuk. Tapi gaji masuk 25, 26, 27 pun saya rasa 10 hari itu awal dah tu bertahan. Dah 10 hari itu awal dah tu bertahan. Kadang-kadang 5 hari je, 6 hari je. Masuk 25 hari bulan tu bukan masuk, lalu je sebenarnya. Dia lalu tu je. Terus agih. Jadi 10 hari bulan, 15 hari bulan, 20 hari bulan tu habis dah. Pinjam pitih pula. 25 hari bulan dapat bayar balik agih semula. Begitulah seterusnya. Jadi tapi orang kata lebih bernasib baiklah berbanding dengan rakyat ataupun rakan-rakan kita, sahabat kita yang bekerja sendiri. Jadi sebab itulah pihak kerajaan sentiasa memberikan penekanan yang seperti ini. Dan saya tidak nafikan dalam isu yang seperti ini, pihak kerajaan juga banyak dibantu oleh NGO. Macam yang disebut oleh oleh Ustaz Tidur kita tadi. Memang alhamdulillah, saya sebenarnya saudara moderator sangat bersyukur di negara kita, terutamanya di Terengganu. Orang Terengganu ni memang bagi saya dalam bab memberi sumbangan, dalam bab memberikan derma ni nombor satu lah. Saya boleh puji orang Terengganu dalam bab memberi sumbangan nombor satu. Walaupun kadang-kadang kita orang Terengganu ni bukanlah kaya sangat, bukanlah senang sangat, tapi jenis orang Terengganu ni berahi derma, berahi menyumbang, berahi sedekah. Jadi walaupun mereka memerlukan juga, tapi mereka dok kedekuk dan tidak susah untuk nak beri walaupun sedikit. Sikit cara sikit, banyak cara banyak, tapi bak sumbang tu alhamdulillah. Kerana itu saya khususnya di kawasan saya sendiri, kita memberikan penekanan kepada kampung-kampung JPKK supaya tengok sungguh-sungguh anak-anak kampung, anak-anak qaryah dalam kampung kita. Acu boleh, orang kampung kita ni pada kita je sesak. Jangan sampai orang kampung kita terpaksa pergi kampung sebelah cari bantuan. Jangan sampai pergi kat gedung sebelah cari bantuan. Jangan. Acu boleh, kalau duduk kampung tu, orang kampung juga sesak. Ini apa yang saya sarankan kepada kampung-kampung lah. Dan kita, bila mana mereka tak mampu, barulah kita kata beritahu ataupun mengadu kepada pihak yang lebih tinggi, termasuk kepada pihak kerajaan yang berhormat dan sebagainya lagi. Jadi itu sebagai salah satu daripada cara kerajaan menyelesaikanlah, tidak termasuk lagi kita menyelesaikan daripada aspek yang lain, termasuk melalui UPSNT juga ada menganjurkan program-program untuk menyihatkan tubuh badan. Walaupun kita duduk rumah, tapi pihak UPSNT ada melalui media maya ni menunjukkan latihan-latihan, gerakan-gerakan, senaman-senaman yang boleh dilakukan walaupun duduk di rumah, supaya kita kekal sihat, kekal fit dan kekal bertenaga. Supaya taklah duduk rumah tu kerja muak semua, kerja sumba sama makan-makan kan. Itu dia. Jadi alhamdulillah saya rasa dan PKP 2.0 ni, kerajaan Negeri Terengganu sekali lagi datang dengan program yang diberi nama Berkat. Program yang diberi nama Berkat ada bantuan bakul makanan, ada bantuan peranti, alat-alat gadget, ada macam-macam lah yang telah pun diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya tarik sebenarnya al-aqlu salim fil jismi salim. Maksudnya kita walaupun berada di rumah, makan tu makan sokmo, tapi kesihatan perlu juga kita jaga supaya ada keseimbangan di situ, insya-Allah. Apa yang paling penting sebenarnya dalam banyak-banyak yang Ustaz Ulah tadi, sebenarnya semua
terkesan, dan juga saya kira ahli perniagaan ataupun mereka yang melaksanakan bisnes juga turut terkesan, tidak ketinggalan. Yeah. Mereka juga terkesan dengan pandemik COVID-19, tapi di sebalik kata terkesan itu, mereka juga bangkit, dan mereka di kalangan orang yang pada hari ini mendapat satu peluang yang mungkin sebelum ni biasanya dunia offline, hari ini dunia online, sebelum ni bisnes bidang yang lain, tapi dengan adanya pandemik ini mereka telah pun kata tukar bidang lain, twist kepada bidang yang lebih mereka boleh ceburi, asalkan mereka dapat meneruskan kehidupan mereka. Balik kepada Ustaz Tidur, kita juga sebagai seorang businessman, saya difahamkan Ustaz Ibik kata dia orang kaya kan, jadi walaupun orang kaya, tapi untuk meneruskan satu kerja kebajikan, untuk menyampai satu sumbangan kepada masyarakat yang bukan kita ada pertalian pun, dan juga Ustaz sendiri bukan ada satu peruntukan untuk pergi ke mana-mana, untuk setiap bulan ada peruntukan minyak dan sebagainya, tapi bagaimana Ustaz dapat menjana pendapatan untuk terus membantu masyarakat yang memerlukan? Bagaimana Ustaz dapat menjemput dana itu sendiri untuk memastikan segala yang dirancangkan itu dapat dijalankan? Silakan Ustaz. Okay, Masya Allah Ustaz. Eh? Bila cakap pasal dana ni Ustaz, sebenarnya dia bukan isu besar. Dan isu besarnya, nanti saya beritahu isu besar dia apa dia dalam isi bantuan ni sebenarnya. Dari segi bantuan ni Ustaz, susah macam mana sekalipun, saya tahu macam mana cara nak dapatkan dana tu. Kan, saya ada cara dia. Tapi nak bagi tahu pada semua, sebenarnya memang kita sebab tu dalam ini saya cerita pasal bisnes sikitlah Ustaz. Sebab tu dalam bisnes ni benda yang paling penting sekali sistemlah. Kita kena ada orang yang menguruskan. Bukan kita yang kena ada dekat office. Itu penting sangat-sangat. Ada orang macam tim saya seorang ni, dia nak buat misi bantuan, tapi pada masa sama dia nak berniaga juga. Tapi perniagaan dia tu, dia kena duduk dekat kedai, jadi susahlah nak buat misi bantuan. Jadi dalam bisnes ni, benda yang paling penting sekali adalah sistem dan juga ada orang yang uruskan. Maknanya macam saya sendiri Ustaz, macam saya buat suplemen kan, suplemen untuk orang yang susah bangun pagi, anak-anak yang susah bangun pagi, mak ayah yang susah bangun pagi pun ada juga, kita jual benda tu. Tapi nak beritahunya, macam saya, Alhamdulillah saya ada stokis agent seluruh Malaysia, dan saya ada staff dekat rumah ni, ada berapa eh, ada 4 orang staff, semua perempuan, dan mereka sangat-sangat bagus dan amanah, dan saya tak perlu fikir. Maknanya kalau ada masalah besar, barulah dia akan rujuk pada saya. Kalau masalah kecil-kecil, dia akan rujuk pada orang rumah saya. Jadi apa pun Ustaz, bisnes ni benda paling penting sekali, dia kena ada autopilot. Kalau nak pergi jauh lah, memang kena autopilot. Maknanya kena, mesti kata memang ada orang yang uruskan perniagaan tu. Jadi bila orang uruskan, kita boleh tumpukan kepada masyarakat, dan kita salurkan apa yang keuntungan yang kita dapat ni, kita salurkan kepada masyarakat. Tapi Ustaz, sebenarnya isu kewangan ni dia tak jadi isu. Lagi-lagi orang macam saya, Alhamdulillah orang nampak dekat Facebook dan sebagainya, kat YouTube, orang nampak kita, dan orang akan menyumbang tu Ustaz. Orang akan menyumbang tu sentiasa ada. Dia tak ada isu yang tu. Dia isu saya lah. Tak tahulah Ustaz Ibit kan. Saya sendiri isunya Ustaz, kalau Ustaz nak tahulah. Ustaz nak tahu tak? Saya beritahu. Dia isu dia sebenarnya ialah isu masa Ustaz. Okay. Masa dengan keluarga, itu kekangan besar. Saya pernah buat posting dulu, sebenarnya kewangan ni macam mana sekalipun saya tahulah nak cari macam mana. Saya tahu Ustaz, saya ligat bab-bab duit ni, saya ligat. Tapi benda yang saya bukan kekangan lah, maknanya benda yang mujahadah bagi saya sebenarnya dalam misi bantuan ni adalah masa dengan keluarga tu dikorbankan. Oh, yang tu berat Ustaz. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kan, 3 hari duduk kat luar, 2 hari kat rumah, kan. Nasib baik anak tu faham kan, anak ayah nak pergi tolong orang susah. Ayah anak pun dah tahu sebab isteri yang duk basuh dia orang kan. Jadi bagi tahu Ustaz, itu ujian Ustaz. Ujian yang sangat besar bagi saya sebenarnya, meninggalkan isteri dan anak-anak, meninggalkan ayah yang saya masih ada, ayah yang saya jaga. Jadi benda tu benda yang paling besar Ustaz sebenarnya. Kalau boleh Ustaz kongsikan supaya saya kuat. Kalau biasanya kalau sumbangan yang disampaikan dalam bentuk apa, ceramah ataupun mungkin keperluan harian ataupun kewangan dan sebagainya. Sumbangan kepada masyarakat. Yep.
yang ustaz kunjungilah mereka-mereka yang memerlukan. Okey. Dia ada beberapa ustaz. Okey, satu contohnya kalau dia memang rumah tu dalam keadaan memang sangat teruk, Tuan. Okey, kalau dari segi Tuan, rumah kita akan sanggup untuk bayarkan sewa rumah dia. Selama berapa lama? Kita bagi masa 6 bulan. Enam bulan Ustaz. 6 bulan, lepas tu dia kata minta extend, kita bagi setahun. Okey Ustaz eh? Sebab kita nak bagi dia orang ni bukan setakat, minta maaf Ustaz Wan, saya nak bagi tahu, bukan kita nak menolong sahaja, tapi kita nak bagi juga, kita nak educate dia orang ni supaya dalam masa setahun, dalam masa 6 bulan ni yang masa saya tengah bayar duit sewa ni, awak mesti kena buat sesuatu untuk keluarga awak, untuk bina sendiri. Ada Ustaz satu kes dekat Kuantan, ada video saya viral tu. Keluarga tu duduk dengan anak dia dua orang, tapi tak ada bumbung Ustaz kat Kuantan. Rumah tu tak ada bumbung. Saya datang Ustaz dalam masa satu hari saja, tak sampai satu hari. Pagi saya pergi, petang dia orang dah dapat rumah baru. Tapi apa yang gembirakan Ustaz? Yang gembirakan saya 2-3 bulan lepas, tim saya di Kuantan kata, "Ustaz, keluarga yang Ustaz bantu yang tak ada bumbung tu, dia kata dia dah pindah rumah lain dan dia dah tak nak Ustaz tolong bayarkan sewa rumah dia. Masya sebab Allah, dia dah mampu untuk bayar sewa rumah sendiri." Dan boleh beli kereta second yang cash Ustaz. Masya nak beritahu dia meniaga. Jadi saya banggalah orang macam ini. Okey, yeah, saya nampak. Di samping kita buat beri bantuan, benda yang paling penting sekali, kita kena educate people. Kita kena bagi tahu, mendidik manusia ni supaya mereka ni semua kena tu. Orang Islam, saya cakap dengan dia, orang Islam kena jaga sembahyang, jangan malas. Malas ni satu dosa dalam Islam. Saya kata dengan dia orang, jangan malas. Ha, kena kerja kuat-kuat, kena kerja kuat-kuat. Saya bagi masa 6 bulan, awak kena survive. Kan? Kalau tak mampu 6 bulan, saya bagi setahun. Ha, saya akan sponsor dia orang punya api air, dia punya sewa rumah semua. Itu satu. Yang kedua, macam orang asli, kami bagi makanan, sumber air, kalau orang asli lah. Lepas tu, tu duit hadiah macam tu lah. Lepas tu yang ketiga, kalau misal kata dia melibatkan apa, zakat ke apa Ustaz kan? Saya macam, saya ni ada macam kenalan dekat Zakat Johor, Ustaz Iqbal, saya punya sahabat saya. Dia boleh, Ustaz hantar IC dia, gini semua, nanti dia akan check. Okey, orang ni belum dapat lagi Zakat Johor. Okey, kita pun, dia, kita pun akan submitkan untuk dia. Jadi saya gunakan saya punya macam gitulah. Lepas tu Ustaz, kalau misalkan dia orang tak dapat, kita akan bagi sumbangan duit lah. Selalunya sumbangan duit tu memang biasa kita bagi. Hulur bantuan, Ustaz, beri kesedaran yang, ataupun orang kata bina kesedaran untuk mereka yang penting Ustaz itu. Dulu masa mula-mula kan, masa mula-mula dulu Ustaz, penting. Mula-mula dulu saya ingat saya bagi je lah, takpelah kita bagi je lah, bagi kan. Rupanya Ustaz, ui, lain jadi dia. Lain, dia jadi macam comfort zone. Dia duduk dalam comfort zone dan dia dah tak nak apa, dia dah tak nak fikir pasal ni. Okey, orang dah ada ni kan, dah selesai. Jadi sekarang ni saya bagi tahu, saya mesyuarat dengan tim saya, saya kata kita kalau nak pindahkan orang ke nak pergi, pastikan dia betul-betul nak. Yang kedua, dan kita bagi tahu kat dia, dan 6 bulan dan setahun awak mesti kena usaha sungguh-sungguh untuk kita stop bantuan dan kita bagi pada orang lain. Ada lagi satu kes eh. Rumah dah teruk dah ni. Rumah dah teruk, memang dah huzur gila ni. Takkan kita nak buat satu rumah? Berapa ramai sangat kita nak buat satu rumah? Jadi apa yang kita perlu buat, kita nak kena pindahkan dia. Tapi Ustaz, apa yang berlaku, bila kita nak pindahkan dia, dia tak nak pindah. Dia dah selesa duduk dalam keadaan macam tu. Ustaz faham tak? Dia ada macam-macam Ustaz, dia macam-macam. Kalau Ustaz, nanti saya datang Terengganu, InsyaAllah ke... Ni saya nak beritahu Ustaz lah. Saya datang ke Terengganu pada 2 hari bulan tak salah saya, untuk ke orang asli Kenyir Ustaz. Kalau Ustaz nak join, jom. Boleh insyaAllah. Boleh. Orang asli. Orang asli Kenyir. Saya memang suka orang asli ni Ustaz. Biasa pergi tempat orang asli. Orang asli biasa. Sebab dia asal eh. Sebab dia orang asal. Dia orang asal. Okay. Kita kembali kepada asal. Okay, baik, itu dia. Dan kita doakan mereka yang dibantu akan terus mendapat kesedaran bagaimana amanah yang perlu di
tanggungjawab kepada mereka, mungkin ketua sebagai ketua keluarga ataupun mungkin sebagai seorang anak yang akan bantu anak adik-adik mereka, ayah yang mereka untuk terus mendapat kehidupan yang sebaik mungkin. Baik, kita terus beralih kepada Yang Berhormat Ustaz Wan Skadi. Kalau sebelum memang Ustaz Wan sendiri pun aktif dengan NGO sebelum bergelar sebagai seorang YB ataupun ESCO pada hari ini. Jadi insyaAllah mungkin itu adalah bekalan juga pengalaman yang telah pun Ustaz dapat kata satukan mungkin NGO-NGO yang ada. Kalau kita sebut tadi lebih kurang 2,000 NGO yang telah pun berdaftar. Jadi mungkin Ustaz ada cara untuk bagaimana kita untuk kita galakkan golongan-golongan di luar sana untuk sama-sama bergiat sebagai sukarelawan, untuk ada jiwa sebagaimana yang ustaz tidur sebutkan tadi. Kita rasa kalau katakan panggil rusing, bimbang, maknanya mari mikir semua orang sebelah rumah kita, orang kampung kita. Jadi kita fikir kebajikan dan juga keperluan ini. Jadi bagaimana mungkin ustaz ada cara untuk galakkan mereka di luar sana untuk terlibat sebagai dalam dunia kesukarelawan ini? Silakan ustaz. Ya. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Nabi bersabda, khairun nas man anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan hadis ni juga menjadi tagline ataupun hadis yang tema kepada apa nama ni, pivot yang merupakan satu badan sukarelawan yang diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Terengganu. Sukarelawan Terengganu ataupun Tivot. Jadi saya sebenarnya sangat setuju dengan apa yang disebut oleh Ustaz Tidu pada awal tadi. Lalu, semangat sukarelawan ini adalah suatu yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Artinya bukan semua orang mempunyai semangat yang seperti itu. Dan kadang-kadang ia datang ataupun mari itu disebabkan kerana kesedaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Jadi datang orang kata perasaan mudah rasa kesihan, mudah rasa sedih, mudah rasa simpati dan rasa nak bantu dan rasa puas bila bantu orang, rasa puas bila dapat apa nama ni, dapat memberi kesenangan dan mengukir senyuman di muka ataupun di wajah orang. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang kita kata tidak akan dapat difahami oleh orang-orang yang tidak berkecimpung dalam bidang kesukarelawan ini. Jadi oleh kerana itulah pada saya, salah satu cara untuk kita mewujudkan ataupun melahirkan semangat suka untuk melakukan gerak kerja kesukarelawan ini ialah dengan kita melihat orang kata kesusahan ataupun apa nama ni, penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang yang lain. Mungkin kadang-kadang kita merasakan bahawa kita ni susah, kita ni tidak bernasib baik. Tetapi sebenarnya walau kita rasa kita susah macam mana sekalipun, sebenarnya ada orang yang jauh lebih susah daripada kita. Ada kadang-kadang kita merasakan kita ni orang yang tidak bernasib baik, tetapi kita tidak sedar bahawa di sana lebih ramai lagi orang yang jauh tidak bernasib baik berbanding dengan kita. Jadi sebab itu bila kita rasa kita lah yang paling teruk, kita lah yang paling tidak bernasib baik, jadi sifat ingin orang kata menolong, membantu orang tu tidak akan ada. Jadi kerana itulah orang-orang yang seperti ini, cara, antara cara yang paling baik yang kita boleh lakukan pada mereka adalah bawa mereka untuk lihat sendiri orang-orang yang jauh lebih susah berbanding dengan mereka. Sebab tu saya, kalau saya boleh cerita sikit pengalaman saya pergi ke negara Bangladesh untuk satu misi apa nama ni, ribut taufan yang berlaku di Bangladesh. Bila saya sampai di Bangladesh, saya tengok keadaan masyarakat di Bangladesh, rakyat di Bangladesh hidup dalam keadaan yang begitu susah. Saya merasakan, saya kata mana sabarlah orang Bangla ramai di Malaysia. Dan kapal terbang yang waktu saya nak balik ke Malaysia tu, kapal terbang Asia yang saya naik tu, selain daripada kami 5-6 orang anggota rombongan, orang lain tu penuh dengan orang-orang Bangla yang datang ke Malaysia untuk bekerja. Dan saya diberitahu oleh pemugara-pemugari yang bertugas, dia kata beginilah setiap hari orang-orang Bangla datang ke Malaysia untuk bekerja.
Sebab apa? Sebab bagi mereka, Malaysia ni adalah orang kata syurga dunia untuk mereka. Mereka dapatkan kewangan dan bawa pulang ke negara mereka di Bangladesh. Jadi di Bangladesh ni susah sungguh. Jadi saya mari terasa kata, kalau aku bawa anak-beranak aku mari Bangladesh, biar tengok sendiri susahnya orang sini, maka sudah tentulah akan lahir rasa keinsafan dan juga syukur dengan apa yang kita ada, dan sifat mahu membantu dan menolong orang itu insyaAllah akan ada. Bila kita sedar bahawa nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni besar sebenarnya, dan bahawa di sana lebih ramai orang yang lebih yang jauh lebih susah berbanding dengan kita. Tapi masalahnya bila kita ingat kita ni lah yang paling susah sekali, itu yang kadang-kadang kita tak rasa apa tu susah apa nama ni nak bantu orang. Jadi sebab tu kalau Ustaz Tidur buat program-program kesukarelawan di mana-mana lah, pergi orang asli ke mana-mana, kalau kita boleh ajak sesiapa saja, orang-orang yang biasa, yang termasuk orang-orang kaya, ajak mereka pergi sekali supaya mereka dapat melihat sendiri apa yang berlaku di sana, dan supaya kalau sebelum pada ni beri 1,000, beri 2,000, lepas pada tengok sendiri harus beri 10,000, sebab mereka merasai sendiri pengalaman. Jadi ini benda yang sangat penting yang saya rasa. Jadi sebab itulah cara yang pada saya paling berkesan adalah memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa di luar sana ramai lagi orang yang lebih susah daripada kita dan memerlukan sungguh-sungguh bantuan daripada setiap mereka yang berada di kiri, kanan, depan, belakang kita. Itu saja. Jangan mudah mengeluh, tapi sentiasalah orang kata berfikir untuk bagaimana kita dapat membantu. Mungkin bukan dari sudut kewangan, tetapi mungkin dari sudut tenaga, mungkin untuk kita sama-sama memberikan kemudahan untuk mereka-mereka yang ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat sekitar kita. Mungkinlah. Jadi mungkin kita terus beralih kepada Ustaz Tidur sendiri, insyaAllah. Jadi mungkin kita boleh kongsikan manfaat sebagaimana yang tanya sebelum tadi. Sebelum dan juga selepas Ustaz Tidur terlibat dengan program kemasyarakatan ini, bagaimana kehidupan yang Ustaz boleh kongsikan kepada masyarakat untuk menjadi penyuntik semangat mereka juga turut sama untuk memastikan mereka menjadi insan yang disebut oleh Nabi tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, mereka adalah orang yang baik, adalah mereka yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi mungkin pengalaman yang Ustaz ada dan juga Ustaz rasai sendiri bagaimana keseronokan dan juga kebahagiaan yang diberikan oleh Allah SWT sepanjang Ustaz terlibat dalam dunia kesukarelawanan ini untuk menjadi penyuntik semangat kepada mereka, juga turut sama dalam memastikan insan sekeliling dapat merasai kesejahteraan. Silakan Ustaz. Jadi kalau tanya saya pasal tu Ustaz, ni pengalaman saya sendiri lah. Bila saya start buat misi bantuan ni, pertama sekali hidup saya berubah dari segi macam mana tau. Saya lebih sayang keluarga saya. Sebelum ni sayang lah. Sebelum ni sayang lah. Tapi tahap sayang tu orang kata lebih tinggi Ustaz. Sebab saya pernah jumpa satu keluarga yang mana isteri dia tinggalkan anak-anak 5 orang dan tinggalkan suami bila start berlaku PKP. Bayangkan Ustaz, ibu tinggalkan anak tu dalam anak tu 8 bulan tak Ustaz saya. Tinggalkan macam gitu ya, tinggalkan macam tu. Jadi saya kata dalam hati saya, ya Allah, bila saya nampak orang-orang macam gini, bila saya pergi buat misi bantuan, pertama sekali yang saya dapat ialah saya lebih sayang menghargai keluarga. Lebih sayang pada keluarga, lebih sayang anak-anak. Orang kata sedar diri Ustaz. Saya minta maaf cakap, memang Ustaz, sedekah ni sebenarnya dia boleh melembutkan hati kita. Minta maaf lah Ustaz ni, nak bagi tahu contohlah, kita ni kadang-kadang orang nampak kita public figure, tapi kita kat rumah sebenarnya kita tetap ayah, kita tetap suami. Kalau tak kita kita dekat apa, kita kat luar kita YB contoh, kita kat luar kita menteri, tapi dalam rumah kita tetap ayah, kita tetap anak kepada satu ayah. Jadi nak bagi tahunya tuan-tuan dan puan-puan semua dan kita semua Ustaz kan, bila kita keluar ni dan kita balik ke rumah, kita tetap ayah, kita tetap seorang suami, dan kita perlu menghargai isteri dan anak-anak kita. Itu satu. Yang kedua, yang dia mengubah hidup saya, of course lah Ustaz, perniagaan makin maju lah. Memang Alhamdulillah, orang tengah pandemik, orang tengah apa,
ialah kawan-kawan saya kesian, memang kesian sangat-sangat. Tapi alhamdulillah, syukur banyak pada Allah, saya punya bisnes saya, terutamanya dalam bisnes suplemen saya tu memang sangat-sangat maju. Dan alhamdulillah, sekarang ni kerja saya mudah, Ustaz, sebab saya dah susah awal-awal. Dan sekarang ni saya punya stokis agent saya pun alhamdulillah dia dah boleh buat kerja dia, dan dia sendiri pun tak perlukan dah saya, bukan maksudnya apa, tak perlukan apa saya punya motivation pun, dia orang pun dah dia orang dah sendiri dah. Dah orang kata independent dah. Dia orang dah dia boleh bergerak sendiri dah, Ustaz. Alhamdulillah lah, Ustaz, kita boleh bantu suri rumah boleh buat bersih 5,000, 6,000. Jadi kita happy macam tu. Kita happy. Of course lah, saya sebagai HQ, saya pun Allah Ta'ala luaskan rezeki saya lah. Itu satu. Itu yang kedua, yang dan saya nampak saya punya apa lagi satu, sehat lah, Ustaz. Walaupun badan besar macam ni, Ustaz, oi, tapi nak beritahunya alhamdulillah lah, kata bila sihat lagi lah, tak ada orang kata kecil manis ke, darah tinggi ke apa. Alhamdulillah setakat ni sihat lagi, alhamdulillah, syukur. Jadi benda ni mahal, Ustaz. Oh, sihat ni mahal sangat-sangat. Baru ni pergi Penang tengok orang terlantar, baru umur 35 terlantar. Saya tengok-tengok, ya Allah, saya kata untungnya aku Allah Ta'ala bagi sihat lagi. Kita ni, Ustaz, kalau tak Allah Ta'ala tak bagi sihat, duit banyak macam mana sekali pun, orang kata memang tak boleh buat benda tu. Ha, nak goh macam mana, duit dalam akaun ada sejuta, lepas tu duduk atas katil buat benda lah. Orang kata memang tak boleh buat benda, orang kata kalau duit banyak pun kan, tapi kita tak sihat. Ha, jadi nak kabarnya bila kita sihat ni, kita syukur pada Allah dengan sedekah ni, Allah Ta'ala bagi sihat. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang tengok video ni, yang tengok live ni, jangan takutlah untuk sedekah. Tak ada lagi dalam dunia ni siapa yang kuat sedekah dia jadi miskin papa kedana, tak ada. Tapi orang yang banyak sedekah, banyak keluarkan duit dia, maka banyak lagi lah yang Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Ustaz tahu tak, saya nak kongsi satu cerita. Ada satu sebenarnya, bila sedekah ni, nak bagi keyakinan pada kita semua ni, bila kita sedekah ni, nak bagi tahunya, Allah ada satu sifat, iaitu cemburu, Ustaz. Allah cemburu dengan orang yang suka sedekah ni. Sedangkan Allah Ta'ala ni maha kaya. Allah maha kaya, dia tengok hamba dia ni, kita semuanya miskin. Walaupun kita di pandangan manusia, kita ni kaya, tapi sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala saja yang maha kaya, kita semua miskin. Tapi Allah Ta'ala tengok orang yang sedekah ni, orang yang sedekah banyak ni, Allah SWT tengok dia dengan penuh rasa cemburu. Tengok hamba aku ni, dia susah, dia miskin, aku yang bagi dia kaya, tapi dia sibuk keluarkan duit dia untuk orang lain. Allah cemburu, Allah Ta'ala akan bagi, Allah arahkan malaikat untuk bagi pada dia, bagi lagi, bagi lagi, bagi lagi pada dia. Sebab tu, Ustaz, saya tak pernah tengok orang yang kaya dia semakin miskin bila dia banyak keluarkan harta dia, tak ada. Dan ramai saya punya stokis agent saya terapkan benda ni, banyakkan sedekah, banyakkan sedekah, Allah Ta'ala akan buat keputusan untuk kayakan kita. Jadi itu, Ustaz, sebenarnya sebenarnya macam gitulah. Saja share, Ustaz, dengan Ustaz, saya cakap balik je, Ustaz lebih tahu. Sama je. Jadi perkongsian sebenarnya, kadang-kadang kalau dengar orang kita sok moro terandung, sok moro duduk nasihat, duduk sembang ni, kadang-kadang duduk makang. Ya, nak juga buah-buah orang luar tu. Walaupun ada kaitan dengan kata. Jadi sepanjang ustaz terlibat dengan dunia orang kata sukarelawan ini, mungkin ada kenangan-kenangan manis ataupun orang kata yang tidak boleh dilupakan mungkin sepanjang keterlibatan ustaz dalam dunia kesukarelawan ini. Ada manis ke pahit, Ustaz? Ya, kalau masa kita lalui itu pahit, tapi dia menjadi satu kenangan manis yang tidak dapat kita lupakan. Mungkin kata peristiwa itu dapat menyuntik semangat kita ataupun bentuk kita menjadi yang lebih baik dan sebagainya. Mungkin kita boleh anggap juga sebagai kenangan manis. Kenangan manis saya Hok Kuantan tu. Saya cakap terang-terang. Hok Kuantan tu kenangan manis saya. Maksud? Yang mana keluarga yang saya tolong keluarkan dia daripada rumah yang tak ada bumbung, dapatkan rumah. Dia survive dalam masa 6 bulan. Dia pindah balik, dia kabur kat saya, terima kasih banyak-banyak Ustaz sebab ubah hidup saya. Dan sekarang ni saya Ustaz tak payah lagi bayar duit sewa rumah saya. Saya nampak kat situ, saya rasa manis sangat-sangat. Sebab apa? Saya telah dengan Allah Ta'ala gunakan saya untuk saya mengubah hidup satu orang. Masya Allah. Ustaz nampak tak? Manis kat situ. Bila kita nampak perubahan hidup orang tu. Lagi satu, Ustaz, manisnya bila kita pergi tolong tu, orang akan doakan kita. Macam saya ni, Ustaz, kalau Ustaz tengok Facebook saya ni, berderu orang yang doakan kita, Ustaz. Kalau Ustaz Ibik tu tak payah cerita lah, memang berjuta orang doakan dia. Macam saya ni pun, Ustaz, yang tak berapa nak famous sangat ni pun, kalau Ustaz tengok komen-komen, ramai orang doakan saya. Ada satu orang, saya pergi dekat Johor baru ni, abang ni memang fanatik, memang peminat saya. Dia memang nak jumpa dengan saya. Saya pun kebetulan saya pergi rumah dia sebab dia kena cancer.
Tapi nak kabarnya, dia kata, dia kata ustaz, ustaz kuat ni sebenarnya disebabkan oleh doa orang ramai. Saya cemburu tengok ustaz, orang doakan ustaz, beribu orang rakyat Malaysia doakan ustaz. Saya dengar, saya terasa tu, oh, rupanya ini sebenarnya saya kuat. Saya perasan ustaz Wan, saya perasan selama ni saya kuat dengan tenaga saya, dengan kewangan saya. Bukan, sebenarnya kita kuat sebenarnya dengan doa orang ramai. Dan yang tu yang kita nak sebenarnya ustaz. Saya cakap tu terang lah, memang itu yang kita nak. Dan alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak semua follower-follower saya, apa, supporter-supporter saya kan, yang selalu orang kata selalu support saya dari segi doa lah. Itu yang sangat-sangat mahal Ustaz. Dan itulah kenangan manis Ustaz. Bila buat orang tersenyum. Saya pegang satu prinsip ustaz-ustaz semua dan kita semua yang dengar ni, orang-orang Terengganu yang dengar ni, saya pegang satu prinsip lah hidup saya. Kalau kita kat atas dunia ni, kita suka gembirakan orang, Allah SWT akan gembira kita, kita ke akhirat. Kita mudahkan hidup orang kat dunia, Allah Ta'ala mudahkan hidup kita ke akhirat. Dan Allah tak, kalau kita kat sini, kat atas dunia, kita mudahkan urusan orang, ke akhirat Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Saya nak tanya pada ustaz, ada benda lagi tak yang kita nak ke akhirat melainkan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita ke akhirat? Tak ada. Ada benda lagi tak yang kita nak? Tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada benda dah. Ha, orang yang paling berjaya sekali siapa dia? Dekat akhirat, orang yang lepas daripada azab neraka dan masuk ke syurga, itulah orang yang paling faqad faz, kata Allah, orang yang paling berjaya sekali. Jadi nak berjaya tu macam mana? Ke atas dunia mudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita ke akhirat. Soal ikhlas ustaz, saya minta maaf cakap, soal ikhlas atau ikhlas ini bukan urusan kita. Kadang-kadang minta maaf ustaz, saya ni kadang-kadang ada gok mari ga, tahu mari ga, mari ada gok mari rasa gok. Oh, rasa macam nak nunjuk, rasa macam, oh, rasa bagus, rasa kibir. Kibir tu ada, macam takabur tu. Ada usah mari-mari. Kadang-kadang mari, dan kalau kita mari perasaan tu, malam-malam bangun malam doa nangis pada Allah. Ya Allah, maaf ya Allah. Tak digi bantu orang, ada rasa sikit mari dalam hati tu, rasa besar sikit. Ya Allah, kemaafkan saya. Nak beritahu ni, soal ikhlas tak ikhlas ni, kita urusan kita dengan Allah. Kalau kita ada sifat rasa macam itu, rasa perasaan rasa lebih baik daripada orang, malam menangis pada Allah, minta ampun, bertaubat pada Allah. Jangan disebabkan oleh nak jaga keikhlasan tu, kita berhenti buat amalan. Ah, yang tu salah. Yang tu paling salah sekali. Kalaulah kita tak tunjukkan kebaikan kita ni, saya, anak-anak saya tak tahu. Anak cucu saya tak tahu. Apa orang ramai tak tahu. Disebabkan, saya ada satu orang Kelantan, minta maaf Ustaz, ni cerita benar. Cerita betul ni. Tahun lepas Ustaz, ada satu orang Kelantan ni, ni live Ustaz lah. Ada satu orang pakcik ni, dia telefon saya. Saya tak angkat. Saya kata, pakcik ni betul-betul memerlukan bantuan ni. Saya pun angkat. Dia kata, ustaz, saya bukan nak minta bantuan ni. Saya nak kabur ke ustaz, orang Kelantan. Dia kata, ustaz, saya tengok ustaz punya video dengan ustaz Ibik Liu punya video. Ya Allah ustaz, luruh hati. Saya ni susah nak nangis. Dan ustaz, saya nak bagi tahu saya ni orang kaya lah kat Kelantan. Dia kata, kat Kelantan ni saya orang kaya. Dan nak bagi tahu ustaz, walaupun saya kaya ustaz, singgit pun saya tak pernah derma kat orang. Tapi ustaz, saya nak kabur ke ustaz, saya baru bank in duit RM1,000 untuk ustaz. Inilah kali pertama saya sedekah dalam hidup saya. Bayangkan ustaz. Sedekah ni boleh, orang kata, boleh meruntuhkan hati orang yang tinggi, dia akan jadi sangat-sangat lembut disebabkan sedekah. Jadi saya nampak benda ni kebaikan. Benda ni kebaikan sebenarnya. Okay, jadi saya nak kabar gitu je lah ustaz, nak kongsi-kongsi cerita supaya kita semua ni beri inspirasi pada orang. Ingat semua sekali yang dengar ni, kalau tangan kita ni tak boleh sakit, tak boleh memudahkan orang, tangan ni jangan sakitkan orang. Kalau mulut ni tak boleh menyenangkan orang, mulut ni jangan menyakitkan orang. Kalaulah kita punya mata kita ni tak boleh pandang kebaikan orang, janganlah tengok keburukan orang. Wallahu'alam ustaz, terima kasih banyak ustaz. Dah habis dah ni ke tak habis? Ya, satu lagi nanti kita ada satu harapan mungkin daripada yang buat ustaz dan juga mungkin ustaz Lido, kita nak satu doa lah untuk kita bersama sebenarnya. Tapi satu intipati sahabat saya kongsikan kepada saya di sini, Saiful Iqbal mengatakan bahawa miliki dan kongsilah ketenangan, kerana ketenangan itu bukan milik sang kaya ataupun sang miskin, tetapi milik orang-orang yang sabar dan juga orang yang sentiasa cukup, insyaAllah. Baik, kita kembali kepada Yang Muhammad. Mungkin kata-kata akhir, hasrat juga harapan Yang Muhammad kepada non-government ataupun NGO yang ada pada hari ini untuk terus membantu komuniti dan juga memberi satu kerjasama yang baik kepada kerajaan negeri. Silakan Ustaz. Yeah. Saya Ustaz Wan, nak ambil Ustaz Wan, minta Ustaz Wan nasihat saya Ustaz Wan, khusus untuk saya. NGO lah saya ni Ustaz Wan, nasihat saya.
degil ni, yeah. Degil, budak degil. Saya nak ambil kesempatan ini, yang pertama saya nak ucap ribuan terima kasih, jazakumullah khairan kathira, kepada Ustaz Tidur dan juga rakan-rakan beliau dan juga tim beliau yang telah pun mengadakan pelbagai program dan usaha dakwah dan juga membantu masyarakat yang berada di seluruh negara. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting dan juga yang sangat baik, yang sepatutnya dijadikan contoh suri teladan pada orang lain. Dan saya berdoa pada Allah SWT agar Allah SWT meramaikan lagi orang-orang yang macam Ustaz Tidur ni dalam negara kita. Lagi ramah, lagi baguslah, kita minta lagu tu, mudah-mudahan supaya negara kita ataupun dunia kita ini penuh dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang suka mengembirakan orang lain. Dan dalam masa yang sama, kita perlu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah SWT, yang senantiasa menganggap apa yang ada kepada kita itu sesuatu yang perlu kita syukuri. Dan walau pada kita mungkin kita rasa kurang, tetapi sebenarnya kita tidak tahu bahawa di luar sana ataupun di luar daripada apa yang kita tahu, kadang-kadang di sana ramai lagi orang-orang yang jauh lebih susah daripada kita, yang kurang bernasib baik daripada kita. Kadang-kadang kalau kita tengok orang-orang kaya sekalipun, kadang-kadang kita tengok dia macam dia senang tau. Tapi bila kita bersahabat, berkawan dengan dia, baru kita tahu. Macam Ustaz Tidur sebut tadi itulah, PT juta-juta pun kalau sakit, tak sihat, tu tak boleh makan, hal ni tak boleh makan, minum air masuk je pun ni tak sedap juga dah. Tapi kalau PT tak ada, tolak kayu dengan batu boleh makan belaka, hak ni alhamdulillah, kayu pun, kayu khamak pun kita boleh makan lagi, alhamdulillah. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Tidur, dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati segala kerja baik beliau. Dan kalau mari Terengganu tu, marilah, hello-hello lah, saya boleh kita belanja-belanja makan ni, boleh belanja orang baik ni, alhamdulillah, sibuk rahmat dah ni. InsyaAllah. Nasi dagang jadi, atas tu tak? Oh baik, atas tu bawah, atas tu bawah tu, insyaAllah tak ada masalah. Jadi saya kira itu sajalah Ustaz Moderator. Terima kasih banyak, dan lepas ni boleh jemput Ustaz Abid Liu pula untuk kita kongsi, insyaAllah. InsyaAllah boleh, sangat-sangat. Ya, saya juga sangat berharap untuk dapat bertemu dengan Ustaz Ibi hari ini, dapat bertemu dengan anak murid dia, lepas ni dapat murid dengan guru dia pula, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ayah Muhammad Ustaz Wan Zakari Wan Abdullah atas kata sarana juga pesanan juga harapan kepada NGO-NGO di luar sana. InsyaAllah kita sama-sama kata gabung jalinkan untuk memastikan negeri Terengganu kita maju, berkat dan juga sejahtera. Kesejahteraan ini bukan satu yang kita kata semualah impikan, kesejahteraan ini bukan suka-suka, tapi ini adalah yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk kita jaga kesejahteraan juga keamanan dunia ini, insyaAllah. Baik, yang terakhir sebelum kita tidur, Ustaz Tidur, kita nak mungkin Ustaz boleh pimpinkan kita dengan satu doa untuk kita kata murnikan hati kita dan timbulkan rasa kasih sesama kita atas dunia ini, untuk mereka-mereka yang mungkin berada dalam kesusahan dan sebagainya. Jadi kita nak satu doa untuk sama-sama kita aminkan, untuk penonton di luar sana sama-sama kita aminkan. Moga-moga Ustaz dan juga Yang Berhormat, semua masyarakat pada hari ini berada dalam kesejahteraan, insyaAllah. Silakan Yang Berhormat, Yang Berbahagia Ustaz. Baik, insyaAllah. Jadi last daripada saya Ustaz, hidup ni sangat singkat dan kita kena berjuang habis-habisan untuk Islam ni, sebab kalau kita tak buat untuk Islam ni, tak ada siapa-siapa lagi yang boleh buat untuk Islam ni, kan. Cuma Allah SWT, cuma beza masa je yang membezakan kita. Perjuangan tetap sama, kita nak Islam tu nampak tinggi dan mulia di setiap masyarakat. Orang Cina tengok orang Islam, orang India tengok orang Islam, orang bukan Islam tengok Islam, mereka rasa suka pada Islam. Jadi kita kena buat sesuatu untuk Islam ni. Orang yang kuat berjuang untuk agama dia bukanlah orang yang kuat berjuang dalam agama ni, sebenarnya adalah orang yang semakin sayang pada orang lain. Jadi insya-Allah kita sama-sama doa, mudah-mudahan Allah Taala kasih kita, Allah terima kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kalau roh kami, Engkau Tuhan kami, yang Kau sangat kasih kami, yang Kau sayang kami, Kau tak pernah lupakan kami walaupun satu saat. Ya Allah, kalau roh kami, Kau Tuhan kami, yang Kau kasih kat kami, yang Kau sayang kami semua, ya Allah, yang Kau tak pernah tinggalkan kami walaupun satu saat, Kau tak pernah lupakan kami walaupun satu saat. Wahai Allah, beribu orang tengah doa sekarang, ya Allah, yang sedang angkat tangan. Ya Allah, Kau pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, Kau pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Kau pandanglah kami dengan pandangan kemuliaan-Mu. Ya Allah, tolonglah kami, Kau maafkanlah kami. Kau ampunlah dosa kami semua, salah silap kami semua. Kau maafkanlah kami kalau kami satu orang ayah, Kau maafkanlah kami semua sebagai satu orang ayah. Kalau kami satu orang suami, ya Allah, Kau maafkanlah kami, ya Allah, sebagai satu orang suami. Kami satu orang anak, Kau maafkanlah kami, ya Allah, sebab kami tak dapat jadi anak yang soleh lagi. Ya Allah, maafkanlah kami, ampunlah segala dosa-dosa kami. Ampun dosa mak ayah kami, wahai Allah. Ya Allah, kami sangat rindu dengan mak ayah kami. Ada kalangan kami yang mak ayah kami yang dah pergi tinggalkan kami. Kami tak sempat, ya Allah, nak buat kebaikan pada mereka. Ya Allah, Kau maafkanlah kami semua. Kau ampunkanlah dosa mak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, Kau bagilah syurga buat mak ayah kami. Ya Allah, Kau terimalah kami, ya Allah, Kau terimalah mak ayah kami. Ya Allah, apa yang kami buat baik ni, ya Allah. Kalau ada pahala program malam, ya Allah, kami bagi semua pada ni pada mak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, Kau terimalah kami semua. Kau maafkanlah kami semua, Kau terimalah kami semua. Ya Allah, kami tak buat apa-apa lagi untuk Islam. Apa kami buat selama ni, ya Allah, hanya sedikit je untuk Islam. Kami tak nak lain, ya Allah, kami cuma nak satu. Ya Allah, Kau terimalah kami ke akhirat nanti. Kau terimalah kami ke akhirat nanti. Ya Allah, Kau terimalah kami ke akhirat nanti. Kami tak nak apa-apa, kami cuma nak satu. Kau redha kami, Kau sayang kami. Dunia akhirat, ya Allah, Kau kasihanilah orang-orang miskin keliling kami, orang yang susah keliling kami, orang yang tak ada tempat berteduh, orang yang tak ada beras nak makan, orang yang tak ada nasi nak makan, orang yang tak ada roti nak makan. Ya Allah, Kau kasihanilah mereka. Hantarlah mereka orang-orang yang baik-baik untuk mereka. Maafkan kami, ya Allah, kami tak sempat nak pergi kat semua tempat atas kelahman kami. Ya Allah, terimalah kami semua, maafkanlah kami semua. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami semua. Ya Allah, lebatkanlah rezeki kami semua. Ya Allah, alihkanlah rezeki kami seperti air zam-zam yang tak pernah berhenti mengalir. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, Kau terimalah kami semua. Gunakanlah harta kami, masa kami, diri kami untuk sukakan Kau, ya Allah, untuk kembangkan agama Kau, ya Allah. Janganlah gunakan harta kami untuk kami buat maksiat, ya Allah. Janganlah gunakan diri kami, masa kami, harta kami untuk buat maksiat. Ya Allah, gunakanlah harta masa diri kami untuk sukakan Kau, ya Allah. Terimalah kami semua, ya Allah. Maafkanlah kami semua. Kau ampunlah dosa kami semua. Ya Allah, ustaz-ustaz yang bersama dengan kami, mereka semua orang baik-baik, orang yang banyak berjuang untuk rakyat. Ya Allah, ya Allah, Kau kasihanilah mereka. Kau maafkanlah mereka. Kau ampunkanlah dosa mereka. Kau angkatlah mereka semua, ya Allah. Kau angkatlah mereka semua kemuliaan yang tinggi kepada mereka semua, ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan mereka, anak-anak mereka, Kau sihatkan, ya Allah. Isteri mereka, Kau sihatkanlah, ya Allah. Anak-anak mereka, Kau jadikan anak-anak mereka ni orang yang baik-baik, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, terimalah kami semua, maafkanlah kami semua. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami dalam iman, dapat ucap la ilaha illallah di akhir kalam kami, ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami semua masuk syurga sama-sama di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sampaikan salam selawat, sampaikan salam peluk cium kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam peluk cium kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam peluk cium kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua para sahabat, ya Allah. Tolonglah kami semua, ya, timbalah kami semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Khalil Razak di atas pimpinan dan bacaan sebutan tadi. Juga jazakumullah kepada semua
panel kita dan juga semua yang menonton pada malam ini. Sedar tak sedar kita hampir 2 jam kita berkongsi pada malam ini. Banyak manfaat, saya yakin juga pasti. Dan insyaAllah moga-moga manfaat ini dapat sama-sama kita amalkan dan juga kita suburkan dalam jiwa kita dan juga masyarakat sekeliling kita untuk memastikan kesejahteraan kita bersama, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ustaz Wan Sukairin Abdullah yang sudi bersama kita, dan juga yang berbagi Ustaz Khailil Razak ataupun lebih famous dengan Ustaz Tidur kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Juga tidak lupakan kepada penganjur kita, Universiti Belia Sukan dan NGO Terengganu UBSNT, di atas penganjuran yang cukup baik pada malam ini, insyaAllah. Dan juga kepada semua para penonton yang setia bersama dengan kami sehingga ke akhir, insyaAllah. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri, insyaAllah. Sehingga kita jumpa lagi, patuhi SOP, kita sama-sama berjuang untuk putuskan rantaian COVID-19, insyaAllah. Dan juga bersama kita semarakkan untuk kita menghidupkan sambutan bulan penghayatan ibadah solat yang ada di negeri Terengganu pada ini, insyaAllah. Terus bermunajat supaya COVID-19 diangkat daripada bumi Terengganu juga Malaysia, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.